Selamat pagi, Ibu Ice. Selamat pagi, Bu Bintari. Ya, kita bisa mulai sekarang ya, Bu? Kita mulai saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pengantarnya, saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya, Bu? Iya, nanti juga dibawakan dalam bahasa Indonesia sih, Bu. Oh iya, baik. Selamat pagi, Pak Johan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ya. Bu. Terima kasih Pak Johan sudah bergabung bersama kami untuk menjadi pemateri untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu partisipan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dwi Untari, saya pustakawan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Pada pagi hari ini akan memandu acara kita dengan tema Empowering Research Using Science Direct and Scopus yang akan disampaikan oleh Bapak Johan.
Beliau adalah Customer Consultant Elsevier untuk Southeast Asia. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan Bapak Johan Jang untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Dwi Untari ya yang sudah membuka. Terima kasih juga Bu Icha, rekan kami dari Jasara ya yang sudah hadir juga. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Ibu di ruang Zoom ini ya. Saya tentu kita berharap ya kita bisa mengadakan pertemuan on-site, tapi untuk sekarang tidak apa-apa ya, kita lakukan dulu secara online. Nanti semoga Bapak Ibu semuanya tetap bisa mendapatkan ilmu ya terkait dengan adanya database ya, dan juga research analytics tool yang sudah dilanggan oleh BRIN dan sebenarnya bisa Bapak Ibu nanti manfaatkan ya. Oke, sekali lagi perkenalkan, nama saya Johan Jang, saya adalah customer consultant dari Elsevier Asia Tenggara. Saya join ya Bapak Ibu dari rumah juga ya, mungkin sebagian besar juga seperti itu, ada yang dari rumah, ada yang dari kantor. Nah, nanti semoga ya dari pemaparan saya ini akan memudahkan ya Bapak Ibu untuk menggunakan ScienceDirect dan Scopus ini ya. Nah, saya langsung saja mulai karena sepertinya juga sudah ramai ya, ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk itu saya akan share screen dulu sebentar ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, saya buka dulu. Slide-nya. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah. Ya, sudah Pak. Ya, tapi ya. Siap. Oke. Nah, sesuai dengan judul kita ya, topik kita hari ini Empowering Research Using ScienceDirect dan Scopus ya. Nah, kita memang akan melihat bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan ScienceDirect dan Scopus yang dua-duanya ya, keduanya ini sudah dilanggan oleh BRIN. Jadi Bapak Ibu di sini para peneliti yang terlibat dalam project-projectnya BRIN ya, mungkin ada juga yang memang bagian dari BRIN, nah itu bisa memanfaatkan langganan dari ScienceDirect dan Scopus ini ya. Nah, mungkin saya awali dulu sambil menunggu beberapa partisipan yang juga makin banyak yang join ya. Kita mungkin kenalan sedikit dengan Elsevier terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu di sini ya, izinkan saya sedikit memperkenalkan bahwa Elsevier ini adalah satu perusahaan yang sudah established ya, sudah ada sejak tahun 1580. Jadi usianya sudah sangat-sangat senior begitu ya. Nah, kemudian dari pertama kali berdiri ya, Elsevier ini berdiri sebagai perusahaan penerbit ya. Jadi kami menerbitkan penelitian-penelitian pada masa tersebut ya, penelitiannya hanya di Eropa saja. Nah, kemudian akhirnya berkembang ya sampai ke seluruh dunia. Nah, penelitian pada masa tersebut salah satu yang paling terkenal ini yang Bapak Ibu bisa lihat di layar sebelah kanan. Ini adalah penelitian dari Galileo ya, bahwa ternyata bumi itu bukan pusat tata surya. Nah, itu juga dipublikasikan oleh Elsevier. Nah, contoh lain lagi ya dari sekian juta ya artikel penelitian yang diterbitkan, ini adalah salah satu contohnya, judulnya The Anatomy of a Large Scale Hypertextual Web Search Engine yang dipublikasikan tahun 1998. Nah, kenapa ini saya jadikan sebagai contoh? Karena penulisnya adalah ya penelitinya ya waktu itu adalah Sergey Brin dan Lawrence Page. Nah, mereka adalah founder dan co-founder dari Google ya. Jadi tahun 98 mereka juga mempublikasikan hasil penelitian mereka ya, tentu di computer science. Judulnya waktu itu ya mereka masih sebut google.stanford.edu. Nah, lalu mereka publikasikan di salah satu jurnal Elsevier. Nah, kami juga bersyukur ya karena 215 dari 216 penerima Nobel di bidang science dan economics juga mempublikasikan hasil penelitian mereka di jurnal-jurnal Elsevier. Oke. Nah, untuk kami sebagai penerbit ya, Elsevier sebagai penerbit, kami kemudian istilah gampangnya menaruh begitu ya seluruh hasil artikel-artikel ya, publikasi-publikasi yang kami hasilkan di jurnal-jurnal kami itu di satu platform yang namanya ScienceDirect
ya, di mana mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar dengan Science Direct ini. Isi dari Science Direct sendiri ada 2.600 jurnal, ya. Kemudian ada lebih dari 19 juta artikel, dan 19 juta artikel ini berkontribusi terhadap lebih dari 18% dari global research, gitu ya, global research output dari seluruh dunia, best in class for health collection, ya. Kemudian 31% dari jurnal-jurnal Elsevier adalah peringkat pertama di subjek area mereka masing-masing. Jadi mungkin kalau Bapak-Ibu familiar dengan Q1 sampai Q4, nah 31% dari jurnal-jurnal Elsevier, mereka bukan hanya di Q1 Bapak-Ibu ya, tapi Q1 peringkat pertama. Ya. Kemudian lebih dari 90% sudah terindeks oleh Scopus, ya. Lebih dari 85% berada di Q1 dan 2, dan berkontribusi secara untuk citasi, ya, adalah kontribusinya sebesar 28% dari total citasi yang ada di seluruh dunia. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu bisa nikmati, ya, Elsevier di sisi sebagai penerbitnya, ya, melalui sciencedirect.com. Nah, namun selain menerbitkan penelitian, Elsevier juga kemudian bertransformasi, ya. Nah, bertransformasi menjadi Global Information Analytics Company. Ya, artinya kami masih menerbitkan penelitian, itu masih jalan dari tahun 1580 sampai sekarang ya Bapak Ibu ya. Itu masih jalan. Tapi di sisi lain ada juga site yang berbeda gitu ya, yaitu sebagai Global Information Analytics Company yang fokusnya memang menyediakan berbagai macam tools-tools ya untuk kebutuhan analisa. Nah, analisa-analisanya itu memang lebih spesifik pada ilmu pengetahuan dan juga di bidang kesehatan gitu ya. Nah, jadi sebagai Global Information Analytics Company, kami punya misi lead the way in science, technology and health dengan menghadirkan berbagai macam tools ini. Nah, kalau tadi kita sempat melihat sedikit bahwa Science Direct itu adalah database-nya untuk jurnal-jurnal, buku-buku, conference ya yang dipublikasikan oleh Elsevier. Itu Science Direct. Ya, itu database-nya begitu ya. Nah, yang lain-lain ini sifatnya lebih ke analytics-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat Scopus ya yang nanti juga kita bahas. Nah, Scopus itu kita masukkan ke dalam research analytics ya. Karena ada banyak sekali analisa yang nanti bisa Bapak Ibu lakukan menggunakan Scopus ini. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu familiarnya Scopus itu indeksasi jurnal, betul, tapi di sisi lain sebenarnya Scopus itu bisa melakukan analisa yang sangat kompleks. Nah, nanti kita bahas. Kemudian ada SciFile. SciFile ini banyak digunakan lembaga pemerintahan sebenarnya untuk melakukan visualisasi dari ekosistem penelitian yang ada di seluruh dunia berdasarkan data-data dari Scopus. Kemudian kami juga memiliki manajemen jurnal yang namanya Digital Commons. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh editor-editor jurnal yang bagus-bagus begitu ya di seluruh dunia untuk managing workflow dari jurnal mereka, dan juga banyak digunakan institusi untuk manage electronic thesis and dissertation ya, atau untuk skripsi, tesis, disertasi. Pure ini untuk manajemen research information management. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ini nggak apa-apa sebut merek ya, tapi misalnya Bapak Ibu coba cari namanya scholar.ui.ac.id ya, atau scholar.uner.ac.id. Nah, mereka itu dibuat sistemnya menggunakan Pure, Novel, Reaxys dan sebagainya, termasuk Mendeley yang mungkin Bapak Ibu juga gunakan untuk kebutuhan reference manager, dan masih banyak yang lainnya ya. Tapi hari ini kita akan fokus pada dua, yaitu Science Direct dan Scopus ya. Nah, untuk itu saya akan pertama masuk dulu ke Science Direct-nya dulu gitu ya. Nah, nanti baru setelah Science Direct kita baru ke materi berikutnya yaitu Scopus. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah punya screenshot ya. Tapi nanti materinya akan di-share kepada Bapak Ibu ya, tapi biasanya saya lebih enaknya gitu ya, kita menggunakan live demo. Jadi nanti saya bisa demokan langsung. Tapi untuk materi ini, semua screenshot-nya nanti bisa Bapak-Ibu dapatkan. Gitu ya. Dan satu lagi informasi penting, karena sudah ramai juga nih Bapak-Ibu ya, nanti di akhir saya akan share link untuk bisa download sertifikat dari Elsevier, karena Bapak-Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Ya. Nah, jadi kita langsung ya, pertama Science Direct dulu. Saya akan langsung lakukan live demo ya. Oke, saya pindah sharing saya dulu sebentar.
Oke, nah ini kalau Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin dari lembaga-lembaga lain ya, under BRIN ya, dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin sudah cukup familiar lah ya dengan Science Direct ini. Intinya Science Direct ini database ya, isinya semua artikel-artikel jurnal, e-book, conference proceeding yang dipublikasikan oleh Elsevier ya. Ini isinya lebih dari 2.600 jurnal Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa puas gitu ya untuk aksesnya, dan ini multidisciplinary. Ya, totalnya ada 24 ya subject collection ya, atau istilahnya 24 disiplin ilmu. Nah, mulai macam-macam ya, ada engineering, ada physics, ada agriculture, ada art humanities ya, macam-macam. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses semuanya ya. Nah, hal yang pertama yang perlu saya jelaskan dulu adalah cara akses Science Direct ini. Nah, Science Direct Bapak Ibu ini sifatnya langganan ya. Ada yang gratis ya, dan ada yang sifatnya memang perlu langganan ya. Nah, untuk yang gratisnya itu kita kenal dengan istilah open access content ya. Nah, tanpa langganan sekalipun sebenarnya Bapak Ibu bisa mengakses open access content-nya. Tapi ada juga yang sifatnya harus ada langganannya. Nah, langganan dari Science Direct itu sifatnya institusi. Ya, jadi biasanya institusilah yang melanggan Science Direct. Nah, ketika institusi melanggan Science Direct, berarti semua member ya dari institusi itu, baik misalnya dosen, peneliti, atau mungkin mahasiswa ya, mereka bisa akses Science Direct secara gratis sesuai dengan langganan dari institusi. Ya. Nah, untuk BRIN sendiri, BRIN sudah melanggan Science Direct ini khususnya untuk jurnal dan untuk seluruh subjek area yang ada di Science Direct. Jadi Bapak Ibu, karena member dari BRIN, nanti bisa akses fitur-fiturnya. Nah, untuk aksesnya sendiri, kalau Bapak Ibu berada di kantor BRIN, ya di kantor BRIN gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga terkoneksi dengan Wi-Fi, itu juga penting Bapak Ibu ya, terkoneksi dengan Wi-Fi-nya kantor ya. Istilahnya berada di IP range-nya BRIN, maka Bapak Ibu langsung saja buka sciencedirect.com dan sudah bisa dipakai. Sesimpel itu ya. Bapak Ibu langsung ketik sciencedirect.com, selama ada di kantor terkoneksi dengan IP, maka ini langsung bisa dipakai. Nah, tapi kalau Bapak Ibu di luar ya, di luar dari IP range-nya BRIN, nah Bapak Ibu bisa pakai Science Direct secara remote. Ya. Nah, untuk menggunakan Science Direct secara remote, ini saya dapat informasi bahwa BRIN lagi mempersiapkan infrastrukturnya gitu ya. Ada VPN-nya. Nah, tapi itu masih dalam persiapan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah tersedia, nah Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan fasilitas tersebut. Untuk sementara, Bapak Ibu bisa menggunakan remote access yang disediakan oleh Science Direct. Ya, jadi kami juga punya remote access dari Science Direct. Nah, cara menggunakannya adalah Bapak Ibu waktu buka Science Direct, ini misalnya dari rumah ya, katakanlah Bapak Ibu nih dari rumah ya, buka sciencedirect.com lalu ingin pakai langganannya BRIN. Nah, maka pertanyaannya kan bagaimana caranya saya bisa pakai dari rumah tapi langganannya langganan BRIN gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu pastikan pertama ya, Bapak Ibu register atau sign in terlebih dahulu. Jadi di sebelah kanan nanti Bapak Ibu bisa lihat ada tulisan register atau sign in gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu register atau sign in pakai, nah nanti silakan masukkan nama depan, nama belakang gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu pastikan harus menggunakan alamat email domain BRIN. Ya, itu wajib Bapak Ibu ya. Jadi harus menggunakan alamat email domain dari BRIN. Bapak Ibu jangan pakai Gmail, jangan pakai Yahoo dan sebagainya, harus domainnya BRIN. Oke. Okay? Nanti kalau sudah Bapak Ibu nanti punya akun seperti saya di sini ya. Jadi ada nama saya ya. Kemudian ini kalau saya buka, nah Bapak Ibu bisa lihat ya, saya menggunakan email kantor saya. Ya, emailnya Elsevier. Nanti Bapak Ibu di sini emailnya email BRIN. Ya. Nah, ini email yang sudah terdaftar. Ya. Nah, nanti kalau sudah berarti Bapak Ibu sudah punya akun. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya akun, ada satu lagi yang harus dilakukan, yaitu aktivasi remote access. Nah, caranya adalah kalau ini sudah register, Bapak Ibu ke bagian paling bawah. Oke. Lalu di sini Bapak Ibu akan lihat remote access.
Ya, semoga terlihat ya, ada tulisannya di sini ya, remote access. Ini kalau Bapak-Ibu dari kantor BRIN ini tidak akan terlihat. Ya, tapi kalau dari luar kantor ini akan terlihat. Ya, nah remote access-nya Bapak-Ibu klik. Oke. Nah, lalu di sini nanti Bapak-Ibu tinggal ketikkan ya email yang Bapak-Ibu gunakan tadi waktu registrasi. Ya. Nah, jadi Bapak-Ibu ketikkan lagi, kemudian klik continue. Nah, nanti setelahnya Bapak-Ibu akan diminta untuk cek email untuk aktivasi remote access. Ya, sudah seperti itu Bapak-Ibu. Ya, nanti kalau sudah berarti nanti Bapak-Ibu bisa akses dari lingkungan rumah masing-masing atau dari manapun di seluruh dunia bisa. Ya, ini remote access dari Elsevier sendiri. Nah, nanti kalau VPN-nya sudah tersedia dari BRIN, nah mungkin juga bisa nanti dimanfaatkan, ya. Oke, itu cara yang pertama ya adalah bagaimana akses Science Direct. Nah, langsung kita lihat ya berikutnya adalah fitur-fitur yang ada di Science Direct. Nah, fitur yang paling sebelum ke fitur ya saya ingin tunjukkan ini disiplin ilmunya Bapak Ibu. Jadi kalau ke bawah ya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Physical Science and Engineering, Life Science, Health dan juga Social Science and Humanities. Lalu ada sub ininya ya, sub disiplinnya. Di sini ada Physical Science and Engineering, ada Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science dan seterusnya. Kalau kita ke Life Science, nanti Bapak Ibu ada Agriculture, ya, Biochemistry, Environmental Science, ya, dan seterusnya. Kalau Health, di sini ada Medicine, ya, Nursing dan seterusnya. Lalu kalau kita ke Social Science Humanities, di sini ada Art Humanities, Business Management Accounting, ya, dan seterusnya. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa akses untuk semuanya, dan aksesnya terbuka untuk jurnal. Ya. Nah, lalu kita langsung lihat ke fitur yang pertama. Fitur pertama yang akan saya tunjukkan tentu adalah pencarian artikel. Ya. Pencarian artikel simple, Bapak-Ibu di sini sudah lihat ada search bar-nya. Ya. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa searching menggunakan keyword atau kata kunci, author name, journal book title, volume, issue, pages. Ya. Bisa juga pakai advanced search. Jadi kalau kita ke advanced search, nah di sini lebih banyak field yang bisa diisi. Ya. Seperti di sini find article, articles with these terms, ini artinya menggunakan kata kunci. Lalu ada in this journal or book title, ya, tahun, author, author affiliation, dan seterusnya. Ya. Di sini juga masih banyak lagi nih Bapak Ibu ya, bisa cari di title, abstract ya atau di keywords, cari di title saja, cari di referensi, bahkan bisa juga menggunakan ISSN number. Nah, jadi bebas Bapak Ibu ya bagaimana menggunakan search bar ini, boleh pakai kata kunci yang umum, boleh juga pakai kata kunci yang sangat spesifik juga silahkan. Ya. Nah, untuk contoh saja ya, ini untuk contoh saja, misalnya ya saya pakai kata kunci artificial intelligence ya. Nah, ini kata saya ingin cari tentang AI. Nah, lalu saya misalnya ingin carinya tahun 2020 sampai 2022 misalnya, gitu ya. Jadi artificial intelligence dari 2020 sampai 2022 saja. Nah, seperti ini, lalu saya tinggal klik search. Nah, langsung hasilnya kita bisa lihat di sini ya. Nah, hasil pencarian ini akan tampak di sebelah kanan, betul ya? Nah, tapi rekomendasi dari kami Bapak-Ibu, sebelum lihat di sebelah kanan, ada baiknya Bapak-Ibu fokus dulu ke sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini banyak fitur-fitur untuk bisa mempertajam hasil pencarian. Ya, jadi saya coba besarkan di sini. Oke, nah jadi di sini ada banyak filter gitu ya. Nanti hasil pencarian Bapak-Ibu bisa lebih tajam. Pertama, tentu di sini ada tahun. Ya, tahun ya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian kedua ada article type. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, article type di sini ada banyak. Jadi Science Direct itu sebenarnya ada review artikel, ada research artikel, ensiklopedia, book chapter dan seterusnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, akses yang dilanggengkan itu adalah akses untuk research articles gitu ya, research review sifatnya lebih ke publikasi jurnal gitu ya. Nah, kemudian di sini ada publication title. Publication title ini nama-nama jurnal ya atau nama conference proceeding, nah itu bisa dilihat di sini. Ya, itu yang publication title. Lalu di sini subject area. Nah, subject area ini penting sekali Bapak Ibu ya untuk dipilih ya, diklik gitu ya pilihannya yang mana, karena
satu kata kunci itu bisa berlaku ke beberapa disiplin ilmu. Ya, tadi saya pakai kata kunci artificial intelligence. Nah, kalau saya pakai kata kunci artificial intelligence, kita akan beranggapan bahwa ini harusnya computer science. Betul ya? Nah, tapi ternyata tidak begitu. Karena kata kunci AI itu sebenarnya bisa dilihat dari macam-macam disiplin ilmu. Makanya di sini Bapak-Ibu bisa lihat ada engineering, ada computer science, bahkan medicine, ya, dan seterusnya. Nah, angka baiknya nanti Bapak-Ibu pilih ya subjek areanya yang mana. Ya, supaya apa? Supaya hasil di kanan itu sesuai dengan disiplin ilmunya Bapak-Ibu. Ya, nanti jangan sampai Bapak-Ibu, misalnya ya, saya peneliti di bidang computer science, gitu ya. Saya mau teliti tentang AI dari sudut pandang computer science. Nah, kalau saya tidak pilih subjek areanya, nanti di sini tiba-tiba saya akan membaca penelitian tentang AI, tapi misalnya dari sisi medicine. Ya, jadi nggak nyambung gitu, Bapak-Ibu. Ya, nah, sebaiknya pilihlah subjek area dulu. Oke. Nah, lalu terakhir, di sini ada access type. Ya, access type ini, yang open access dan open archive, ini akan menunjukkan yang istilahnya gratis gitu, Bapak-Ibu. Ya, yang bisa diakses tanpa langganan sekalipun. Tapi sekali lagi, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir, ini juga bisa di-skip, tidak masalah. Ya. Oke. Nah, di sini ya saya pilih ya misalnya dengan kata kunci ini saya memilih artikel type-nya saya hanya mau research article ya, jadi saya klik research article, lalu saya publication title saya skip, tapi penting untuk saya memilih subject area ya. Misalnya subject area saya untuk AI sebenarnya adalah engineering, jadi bukan computer science ya. Nah, saya akan pilih yang engineering. Oke, lalu apa lagi nih? Ya, sepertinya oke, sudah gitu ya. Jadi ini adalah hasil filter saya artificial intelligence tahunnya 2020 sampai 2022. Kemudian ini research article dan hanya untuk bidang engineering gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat hasil pencariannya di sebelah kanan ya. Nah, untuk hasil pencarian ini kita bisa lihat cukup banyak informasi. Pertama, di sini ada tipenya, ini research article. Saya punya full text access ya, ini judul artikelnya, lalu di sini ada nama jurnalnya ya, kapan ini publish, kemudian ini siapa penulisnya, lalu di sini ada link langsung ya untuk bisa download PDF, ada bisa baca abstraknya ya, ada ekstrak. Nah, yang baru nih nanti ada figure Bapak Ibu ya, jadi artikel-artikel yang baru terbit ya tahun-tahun 2022 ini sekarang sudah ada figure ya, jadi ada tampilan-tampilan visualnya dan ada juga export. Jadi nanti Bapak Ibu bisa export ke RefWorks, RIS, BibTeX atau ke TeXT. Ini biasanya format-format yang bisa kita pakai kalau menggunakan Reference Manager. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung kalau oke gitu ya. Nah, bisa langsung klik download PDF. Nah, downloadnya pun tidak harus satu per satu ya. Misalnya Bapak Ibu mau download beberapa artikel sekaligus juga bisa. Contoh ya, saya mau download artikel pertama, ini mau saya unduh, artikel kedua tidak, artikel ketiga iya. Nah, daripada Bapak Ibu klik satu-satu, ini bisa langsung diklik ya kotak ini. Nah, ini bisa kita klik. Kita bisa lakukan namanya pick and choose. Jadi, tadi ya saya mau download yang pertama dan yang ketiga, yang kedua tidak gitu ya. Nah, saya bisa pilih yang pertama lalu yang ketiga. Nah, nanti di atas Bapak Ibu bisa lihat sekarang saya bisa download dua artikel sekaligus. Ini tinggal diklik gitu ya. Jadi simpel ya Bapak Ibu. Nah, saya juga kalau klik yang ini, kotak yang ini Bapak Ibu. Nah, ini saya bisa langsung download 25 artikel sekaligus. Ya. Kenapa 25? Padahal di sini ada 16.000 ya. Nah, karena display-nya kalau kita lihat di paling bawah, display-nya itu memang maksimal 25. Tapi bisa kita ganti jadi defaultnya 25, bisa kita ganti jadi 50 atau maksimal 100 per halaman. Ya, jadi misalnya saya ganti ke 50, kemudian saya klik, nah di sini bisa langsung download 50. Sisanya ada di halaman berikutnya. Nah, kalau ditanya apakah ada maksimal yang bisa saya download, yang bisa saya unduh, jawabannya tidak ada. Ya, secara total gitu ya, secara total tidak ada maksimal jumlah artikel yang bisa Bapak Ibu unduh, tapi per hari ada. Jadi gitu ya. Jadi secara total tidak ada maksimalnya, tapi perharinya ada. Ya. Nah,
Kenapa kita memberikan ada batasan maksimal perharinya? Itu karena mencegah yang namanya paper crawling, Bapak Ibu. Ya, karena sebagai peneliti kadang agak nggak make sense ya kita download artikel tuh sampai ratusan per hari dan terus kita lakukan tiap hari. Ya, jadi kalau karena itu memang kita akhirnya menutup begitu ya akses ya untuk jumlah download per harinya ya sampai di titik tertentu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan warning gitu ya warning bahwa Bapak Ibu sudah maksimal jumlah download untuk hari ini. Nah, besok bisa lanjut lagi ya, besoknya lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya maksimalnya tidak ada, tapi perharinya ada. Ya, ini juga nanti sebenarnya mencegah dari BRIN begitu ya, dari pusat mendapatkan laporan paper crawling. Nah, itu bahaya. Karena itu memang kita cegah, ya. Nah, biasanya berapa? Biasanya itu maksimalnya sampai 400. Ya. Jadi Bapak Ibu dibuat jeda-jeda saja, jangan langsung download 400 artikel sekaligus gitu ya. Nah, Bapak Ibu buat jeda saja. Ya, untuk ketika Bapak Ibu mengunduh gitu ya artikel-artikel yang ada. Oke. Ini nanti bisa diklik juga. Ini saya ambil contoh yang yang ini aja lah ya gitu ya. Saya nggak tahu ini apa. Kita lihat aja Bapak Ibu. Nah, ini saya klik. Nah, ini nanti kita bisa langsung lihat informasinya. Oke, ya. Nah, di sini kalau kita lihat kalau saya baca online, maka saya bisa melihat pertama di sebelah kiri ini ada outline. Ya, outline itu daftar isi, ya. Kemudian di sini saya bisa lihat figure. Jadi kalau ada gambarnya di sini bisa saya lihat dan kalau ada tabelnya juga akan kelihatan, ya. Nah, kalau kita lihat semua ini kan warnanya biru ya. Nah, artinya bisa diklik Bapak Ibu. Contoh, misalnya saya ingin lihat bagian conclusion, kesimpulan saja. Nah, ini bisa saya klik. Nah, saya akan langsung dibawa ke bagian kesimpulan. Ya. Oke, lalu di tengah ini kontennya. Ya, jadi untuk kontennya sendiri kita bisa melihat ya penerbitnya, nama jurnalnya, kapan terbit, lalu ini judul artikelnya apa, lalu nama-nama penulisnya di sini siapa saja ya, dan corresponding author itu biasanya kalau kita klik, nah di sini akan muncul informasi corresponding author-nya siapa, termasuk dari mana dan emailnya apa gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat di sini. Lalu isinya seperti biasa di sini ada highlight ya, ada abstract, lalu ada keyword, introduction, nanti terus sampai ke bagian reference ya. Oke, sebelah kanan di sini ada recommended articles ya. Ini adalah artikel-artikel lain yang menurut Science Direct ya itu lumayan berhubungan dengan artikel yang sedang kita baca saat ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada artikel metrics ya. Artikel metrics ini akan menunjukkan berapa jumlah pembaca, citation dan sebagainya. Karena di sini artikelnya baru ya, di sini kita belum lihat citasi ya, tapi kalau Bapak Ibu coba ke artikel yang lebih lama nanti informasinya lebih lengkap ya. Kita menggunakan yang namanya PlumX ya. PlumX ini juga bagian dari Elsevier yang akan bisa capture mulai dari jumlah pembaca, jumlah social media mention dari Twitter ya, Facebook dan seterusnya, itu bisa juga bisa kita lihat news mention dan seterusnya ya. Jadi cukup banyak yang bisa kita lihat di artikel metrics. Nah, kalau oke, Bapak Ibu tinggal klik view PDF, nanti bisa langsung download untuk artikel ini ya. Nah, simple ya Bapak Ibu, itu mudah sekali ya. Saya rasa juga Bapak Ibu sudah sangat terbiasa lah ya untuk menggunakan Science Direct mencari artikel-artikel penelitian. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya tunjukkan itu adalah terkait dengan journal and books ya. Jadi kalau tadi kita cari artikel ya, itu paling penting nih Bapak Ibu ya, di Science Direct mencari artikel, download artikel untuk referensi, tentu itu yang paling penting. Nah, tapi ada fitur yang berikutnya yang juga penting, yaitu mencari jurnal dan buku-buku yang ada di Science Direct. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik journal and books ya. Nah, di sini kita akan langsung melihat list dari jurnal dan buku-buku yang ada. Nah, tentu cara paling cepat untuk mencari jurnal ya itu adalah dengan ketik judul jurnalnya ya. Di sini sudah ada ininya ya, sudah ada kotaknya, nanti Bapak Ibu tinggal ketik judul jurnalnya apa.
ini caranya paling cepat, apa paling cepat tapi tidak mudah. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus tahu dulu judul jurnalnya apa, kan gitu ya. Nah, kalau kebetulan tahu judul jurnalnya, langsung saja ketik di sini. Ya, misalnya Journal of Cleaner Action. Nah, ini jurnal-jurnal di bidang ini jurnal terkenal di bidang lingkungan hidup, ya. Nah, ini kan gampang ya, karena kita kebetulan tahu nama jurnalnya apa. Nah, tapi kalau tidak tahu nama jurnalnya apa, ya Bapak Ibu bisa sebenarnya menebak-nebak. Misalnya ya, Bapak Ibu ketik engineering gitu. Ya. Nah, artinya kan jurnal-jurnal dan buku yang ada kata engineering-nya di judul ini akan muncul. Nah, tapi ya, kan nggak semuanya, tidak semua jurnal engineering itu punya judul engineering, kan gitu ya. Tidak semua judul jurnal computer science itu akan ada tulisan computer science di jurnalnya. Nah, untuk itu kita menyediakan fitur di sebelah kanan nih Bapak Ibu, ya. Nah, ini bisa di-skip. Ini tidak harus diisi, ya. Nah, tetapi di sebelah kiri itu bisa kita langsung cari domain dan subdomain, ya. Ini artinya disiplin ilmu dan subdisiplin ilmu. Nah, kita saya contohkan di sini ya. Nah, kita klik domain. Nah, domainnya di sini akan terbuka ada 24 disiplin ilmu. Ya. Nah, misalnya ya saya peneliti di bidang engineering. Nah, saya pilih engineering. Ya. Nah, sekarang jadi 6000-an gitu ya. Kemudian berikutnya, nah subdomainnya bisa saya pilih juga. Ini saya klik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata di engineering itu ada banyak, ada aerospace, ada otomotif, ya, biomedical, civil dan seterusnya. Jadi saya bisa lebih spesifik lagi, saya ingin mencari jurnal misalnya di bidang aerospace engineering misalnya, ya. Nah, ini saya klik. Oke, nah jadinya 158. Nah, ingat Bapak Ibu ini publication, artinya di sini ada jurnal, ada buku, ya. Nah, kita perlu pilih yang ingin kita cari itu apakah jurnal atau tipe-tipe buku lainnya. Ya, kalau ingin carinya jurnal, jurnalnya diklik. Nah, nanti akan muncul. Ya, jadi kalau spesifik sekali kita mencari jurnal aerospace engineering, maka di sini kita bisa melihat ada 10 jurnal. Ya. Nah, berikutnya ya kita bisa lihat di sini judul-judulnya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya judul-judulnya dari jurnalnya ini ada apa saja. Nah, yang penting juga di sini Bapak Ibu ya, jurnal itu punya di sini kalau kita lihat ya ada contain open access ya, kemudian ada juga yang tidak ada. Nah, ini maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu menemukan ada tulisan ini nih ya contain open access, ini biasanya jurnal hybrid. Ya, jurnal yang ada subscription-nya dan bisa juga publikasi open access. Jadi ada pilihannya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan yang seperti ini jurnalnya tidak ada informasinya ya. Ini artinya ini jurnal murni subscription. Ya, ini jurnal-jurnal murni subscription saja. Nah, ada juga yang tulisannya ini open access. Ya, kalau open access ini jurnalnya murni 100% open access. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat secara lebih detailnya ya. Nah, ini contoh saya klik yang ini. Ya, ini random saja. Nah, judul jurnalnya di sini kita bisa lihat ya Acta Astronautica ya. Ini jurnalnya hybrid ya, support open access itu artinya hybrid. Kita bisa lihat site score, impact factor dari jurnal ini. Lalu di sini ada cukup banyak informasi mulai dari article and issue. Jadi di sini kita bisa lihat ya isu-isu atau volume-volume sebelumnya dari jurnal ini tersedia. Ya, lalu ada about jurnalnya seperti aim dan scope, editorial board, ya, abstracting dan seterusnya. Lalu di sini ada link langsung untuk bisa submit artikel. Jadi Bapak Ibu kalau manuskripnya sudah siap, di sini sudah ada linknya ya untuk submit artikel, guide for authors, ya, ada call for papers kalau Bapak Ibu ingin publikasi open access juga bisa. Nah, di sini ada informasinya. Lalu ada link langsung juga di sini ya, submit artikel dan guide for authors. Lalu di sini bisa juga mencari konten di jurnal ini ya dengan menggunakan yang ada di sini searching di dalam jurnal ini ya. Nah, di sini ada informasinya ya about the journal, ini latest issue-nya kapan, ini ada apa informasi about jurnalnya. Nah, lalu kita juga di sini menyediakan insight
ya, insight dari jurnal ini. Pertama ada review time, ya, berapa lama waktu review, berapa lama waktu publikasi, berapa persen acceptance rate-nya, dan ada juga yang lain-lain, nanti Bapak-Ibu bisa klik view all insights. Ya, jadi jurnal-jurnal kami di sini sudah mulai menyediakan informasi-informasi seperti ini. Ya, jadi Bapak-Ibu tahu, oh kalau saya ingin publikasi penelitian saya di jurnal ini, maka review time itu kurang lebih 7,7 minggu, ya 2 bulan lah. Gitu ya. Nanti kalau sudah selesai review, kurang lebih nih waktu administrasi untuk publish-nya 1,5 minggu dari selesainya review. Ya, dan seterusnya. Acceptance rate-nya berapa, ini nanti sudah ada. Ya. Nah, di sini saya bisa lihat editorial member-nya. Ya, kalau mau lihat yang full, di sini ada link-nya ya. Nah, kemudian di sini ada koleksi artikelnya. Mulai dari latest publish, ini yang baru saja publikasi. Lalu ada artikel in press, ya, di sini juga ada. Lalu ada top cited, ini artikel-artikel yang paling banyak disitasi. Ya. Lalu ada most downloaded, ini artikel-artikel yang paling banyak di-download, ya, diunduh. Lalu ada most popular, ini adalah artikel-artikel yang paling banyak mendapatkan social media mention. Ya, jadi kalau banyak di mention mungkin di Twitter, di Facebook. Nah, ini nanti muncul di sini. Ya, jadi kita memang bisa lihat dari latest publish yang paling baru, artikel in press, top cited, most downloaded. Ya, artikelnya bisa diklik dan nanti juga bisa di download seperti yang tadi. Ya, contoh yang ini, kalau saya klik, nah, saya akan langsung dibawa ke artikelnya. Ya, di artikelnya ini nanti silakan bisa saya baca dan kalau sudah oke, bisa saya download juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu kebalikannya gitu ya. Jadi kalau tadi di awal kita cari artikelnya dulu ya, baru kita download gitu ya, kita unduh. Kalau sekarang kita balik, kita cari jurnalnya, lalu di dalam jurnal tersebut kita bisa melihat artikel-artikelnya ada apa saja. Nah, fitur yang kedua ini penting Bapak Ibu ya. Bukan hanya ketika Bapak Ibu sudah punya manuskrip dan ingin publish ya, tapi ini juga penting karena ini sebenarnya membuat Bapak-Ibu jadi bisa lebih familiar dengan artikel-artikel yang biasanya dipublikasikan oleh jurnal tertentu. Jadi biasanya rekomendasi kami adalah begini. Misalnya Bapak-Ibu itu memang target ingin publish di jurnal Elsevier yang namanya apa, gitu ya, misalnya yang ini. Ya. Nah, sebelum ke sana, mungkin Bapak-Ibu kan ingin tahu dulu ya, isi artikel yang biasanya dipublikasikan seperti apa ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat di halaman ini. Ya, karena halaman ini menyediakan informasi-informasi terkait dengan biasanya artikel-artikelnya seperti apa. Ya. Nah, nanti termasuk Bapak Ibu kalau memang oke mau langsung submit artikelnya ya silakan langsung klik submit your article, nanti tinggal ikuti prosesnya. Ya. Mungkin saya bisa share, saya pernah dapat pertanyaan jurnal template-nya di mana? Nah, itu juga biasa, saya sering dapat tuh pertanyaannya ya. Nah, kalau di Elsevier, Bapak Ibu tidak usah peduli dulu dengan template. Ya, jadi kita tidak Bapak Ibu tidak usah mempedulikan hal tersebut karena waktu Bapak Ibu masuk ke dalam sistem, Bapak Ibu hanya akan diminta untuk upload saja Word document. Ya, nggak usah pakai template apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi ikuti saja prosesnya. Upload Word document-nya, upload abstrak-nya, ya macam-macam tuh informasi yang dibutuhkan. Nah, urusan templating, kami menggunakan yang namanya editorial manager. Nah, urusan template itu urusannya nanti tim dari jurnalnya. Jadi bukan Bapak-Ibu yang mengerjakan itu. Ya, jadi Bapak-Ibu, kalau sekali lagi ya, publish di Elsevier itu diberikan kemudahan, nggak usah Bapak-Ibu pusing ya dengan urusan template-template. Nanti Bapak-Ibu tinggal ikuti saja upload Word-nya. Nah, nanti by system ya itu akan dibuatkan sesuai dengan look and feel dari jurnal-jurnal di Elsevier. Ya. Oke, seperti itu ya pemaparan terkait dengan Science Direct. Ya, simple ya, simple sekali. Jadi Bapak-Ibu silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk tadi kita cari artikel, atau yang kedua tadi kita cari untuk jurnal dan books ya. Nah, masih ada satu lagi yaitu Scopus ya sebagai research analytics, itu juga akan menarik. Nah, tapi mungkin sebelumnya supaya kita tidak pindah-pindah nanti Bapak Ibu ya, mungkin kita boleh open dulu ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan Science Direct silakan boleh ditaruh di chat ya, boleh juga mungkin kalau mau open mic juga boleh ya. Nah, biar nanti
setelah ini beres gitu ya, nah kita akan lanjut ke Scopus ya. Ini saya stop sharing dulu dan kita mungkin ke Q&A dulu ya. Oke, silakan mungkin yang saya mulainya dari yang raise hand dulu, baru nanti kita ganti-gantian dengan yang di chatting gitu ya. Bu Andina, ya silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya. Ya Ibu, tidak apa-apa. Yang mau saya tanyakan, saya kan sudah punya email, maksudnya saya sudah lama mendaftar di SendDirect maupun Scopus dengan email, waktu itu karena kantor saya yang lama tidak berlangganan, jadi saya mendaftar dengan Gmail. Nah, saya sudah berhasil tadi bikin, kan di sebelah sign-in itu kan kalau kita sudah masuk kan ada tanda kayak untuk institusi, institusi. Jadi saya sudah masuk lewat di situ. Apakah itu, apakah nanti misalnya saya sign-in lagi dengan email BRIN, apakah bisa di-merger antara email, maksudnya akun saya yang lama dengan akun saya yang baru? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah berulang kali ikut kegiatan Scopus gitu. Maksudnya yang mengadakan untuk penulisan ilmiah. Tapi saya selalu bertanya bagaimana cara mengubah institusi kita. Jadi kalau dulu kan saya di institusi Kementerian Kelautan gitu. Nah, mau mengganti ke institusi BRIN itu saya nggak menemukan menunya. Gitu. Oke, okay. Ya baik Bu Andina. Itu aja. Kalau untuk pencarian saya sudah bisa. Terima kasih. Oke, okay. Ya, sudah jago ya Bu ya untuk pencariannya. Oke, okay. Nah saya jawab dulu Bapak Ibu ya, baru nanti kita ke berikutnya. Jadi untuk Bu Andina, pertama, apakah bisa merger account yang lama ya dari institusi yang lama dengan yang di BRIN? Jawabannya tidak bisa Bu. Ya, jadi ketika nanti ibu kan udah punya akunnya BRIN nih, jadi nanti yang ibu pakai itu adalah akun dari BRIN. Karena langganannya itu memang menempel pada institusi, ya. Jadi kalau ini kebetulan nih, mungkin ada beberapa bapak ibu di sini kasusnya adalah bapak ibu di BRIN, tapi mungkin ada juga di institusinya bapak ibu, ya. Nah, langganannya itu menempel pada institusinya. Artinya gini, contoh nih, contoh ya, BRIN melanggan jurnal, ya. Jadi bapak ibu bisa pakai memang akun untuk BRIN untuk akses jurnal. Nah, institusi Bapak-Ibu, contoh misalnya melanggannya e-book. Nah, artinya kalau Bapak-Ibu ingin akses e-booknya, itu perlu dari institusi yang lain gitu. Ya, jadi sekali lagi, akun langganan itu menempel pada institusi itu melanggan apa. Dan itu tidak bisa di-merger. Gitu, Bu Andina. Ya. Oke. Okay. Yeah. Kemudian yang kedua, Ibu, untuk mengubah institusi, ini sebenarnya sih bahasannya Scopus gitu ya, nanti tapi nggak apa-apa, ini saya jawab dulu, Bu. Mengubah institusi itu satu hal yang penting adalah Ibu harus punya publikasi ya yang atas nama institusi tersebut. Nah, itu wajib dulu pertama. Jadi contoh nih, sebelumnya Ibu pernah punya 5 publikasi di institusi sebelumnya, gitu ya. Yeah. Nah, kemudian ibu sekarang ada publikasi, tapi sekarang atas nama BRIN sebagai institusinya. Nah, kalau sudah ada atas nama BRIN sebagai institusi, baru boleh berpindah ke institusi baru. Ya, karena itu jadi bukti, gitu ya, bahwa memang sudah pindah institusi. Nah, tapi yang lama bukan berarti hilang. Namun khusus untuk kasus ini itu bisa di-merger. Jadi nanti di akun Scopus-nya Ibu Andina, ada 5 dari institusi sebelumnya, ada 1 yang dari BRIN. Nah, institusi Ibu itu jadinya BRIN. Nah, mengubahnya, Ibu kalau di Scopus, nanti kita lihat ya di Scopus, itu ada outer correction profile. Jadi Ibu bisa request. Ya, Ibu bisa request, saya kasusnya begini nih, saya dulu begini, saya pindah institusi, ini buktinya, tolong disatukan. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau belum ada yang Ibu publish atas nama BRIN, itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena dari tim database itu akan bertanya, ya, kenapa Ibu tiba-tiba pindah institusi, tapi tidak pernah istilahnya merepresentasikan institusi tersebut dalam bentuk publikasi riset. Itu Ibu. Oh, baik, ya. Mak. Kalau gitu, berarti walaupun dalam bentuk IOP, bisa ya nanti? Iya, bisa, Bu. Selama namanya betul, itu ya. Atas namanya BRIN, gitu. Oh, ya. Baik, makasih, Pak, informasinya. Ya. Sama, Ibu. Oke. Pak Beni, silakan, Pak.
Masih di mute Pak Beni. Ya, terima kasih Mas Johan. Nama saya Beni Lonapesi dari Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar BRIN. Untuk Elsevier memang kalau mendengar penjelasan dari Mas Johan kepada Mbak Andina tadi, memang kami rasanya sudah terdaftar sejak institusi yang lama, yaitu di BSN ya Mas ya. Nah, jadi kalau memang setelah di BRIN, kami juga buka-buka juga selama dari bulan Januari sampai dengan Juni ini kami buka, tetapi memang data itu belum berubah ya Mas Johan, masih tetap menggunakan institusi Badan Standarisasi Nasional karena kami berasal dari Badan Standarisasi Nasional. Tapi dengan penjelasan Mas Johan kepada Mbak Andina tadi, bahwa apabila nanti kita publish, kemudian misalnya di Elsevier, itu menggunakan institusi BRIN, mungkin akan terjadi perubahan akun di situ ya Mas ya? Iya, betul mungkin, Pak. Mungkin memperjelas saja. Ya, itu yang betul. Pertama. Kemudian yang kedua Mas, untuk berlangganan di Elsevier ini, kita tidak perlu charge fee lagi ya, atau dengan kata lain membayar ya Mas. Karena to the point, untuk publikasi saat ini memang kalau kami targetnya misalnya di Elsevier dalam kategori Q1 atau Q2, berarti kan kita harus membayar. Dan nilai bayar untuk publikasi itu kan cukup lumayan ya Mas ya. Mungkin di atas 3 juta atau sampai 8 juta, bahkan sampai dengan 30-an juta ya. Karena memang kondisi publikasi di jurnal internasional Q1 atau yang standar di peneliti harus sesuai dengan e-peneliti kita yang ada jurnal-jurnal yang sudah statusnya Q1 atau Q2 atau yang ada di e-peneliti BRIN, itu kan nilainya cukup tinggi dan mungkin perlu bayar. Pertanyaan kami, apakah di Elsevier jurnal-jurnal yang disebutkan oleh Mas Johan tadi atau mungkin dari data publikasi di Elsevier itu yang juga perlu bayar gitu Mas. Nah itu juga kami perlu tahu. Karena memang saat ini memang to the point kami juga kesulitan bagaimana menanggulangi terkait dengan biaya publikasi tersebut, sementara di institusi BRIN sendiri itu dibatasi untuk pembayaran publikasi saat ini. Demikian Mas Johan, mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni ya. Untuk yang pertama betul Pak, dan nanti mungkin di sesi Scopus kita bisa bahas tuh ya terkait dengan perubahan ini nanti mau seperti apa. Nah nanti kita bisa mungkin diskusikan juga ya secara besar, secara lembaga. Ini nanti ada urusannya dengan namanya hierarki institusi Pak, gitu ya. Mungkin lebih lengkapnya nanti deh, nanti waktu saya tunjukkan gitu ya Pak, maksud saya seperti apa. Nah, oke. Nah yang kedua, terkait dengan ini tadi ya, ini mungkin terkait dengan APC ya Pak ya, gitu bahwa betul APC-nya kalau Bapak Ibu publish open access ini tergantung publisher, tergantung jurnal, makin bagus jurnalnya makin mahal gitu open access APC-nya. Nah kalau di Elsevier itu yang Science Direct ya, Science Direct itu kan sifatnya langganan untuk ya ketika dibayarkan langganannya itu sifatnya untuk baca, artinya punya akses untuk bisa membaca yang ada di Science Direct. Nah, simpelnya gitu. Nah, untuk publish, ya artinya ketika ada peneliti ingin publikasi di jurnal Elsevier, nah sampai saat ini yang ada itu memang kami belum punya program khusus untuk Indonesia. Kami punya program yang namanya Research for Life, Pak Beni, ya, dan Bapak-Ibu. Research for Life itu adalah memang diskon APC, bisa 50%, bahkan bisa sampai gratis untuk negara-negara berkembang. Gitu. Nah, itu yang Elsevier ada. Nah, namun dalam list negara-negara berkembang, Indonesia tidak masuk ya ke dalam list tersebut. Indonesia itu masuk ke negara maju. Ya, hitungannya seperti itu. Nah, sehingga akibatnya memang meskipun kita ada program Research for Life, namun di Asia Tenggara yang dapat Research for Life itu hanya Vietnam kalau tidak salah. Ya. Nah, sisanya pun tidak, termasuk Filipina pun tidak. Gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk saat ini ya adalah Bapak Ibu sebenarnya bisa ketika mau publish misalnya di salah satu jurnal Elsevier ya. Nah, ada kuasa untuk editor bisa memberikan diskon APC. Namun ini sifatnya harus di request secara pribadi gitu Pak Beni. Ya.
Jadi misalnya ada satu jurnal, ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa coba untuk meminta keringanan biaya EPC. Nah nanti keputusannya adalah keputusan dari editor. Ya, dikasih atau tidak, saya tidak berani jamin karena memang tergantung dari editornya. Karena sampai saat ini memang belum ada program yang seperti itu, Pak. Gitu, ya. Nah nanti mungkin ke depannya saya ada rencana sama my director untuk visit ke BRIN. Nah nanti kita bisa discuss lebih lanjut lah, ya, terkait dengan mungkinkah ada program-program yang lebih lanjut terkait dengan hal ini, gitu Pak, ya. Ya, makasih Pak Benny. Ya. Tambahkan sedikit Mas, setuju sekali Mas kalau memang Mas Johan kalau bisa datang di BRIN ya, karena BRIN sekarang ini jumlah penelitinya meningkat Mas. Betul. Kalau tadinya mungkin di LIPI hanya 7.000, 8.000, nah sekarang mungkin 20.000 bahkan nanti 30.000 peneliti, sehingga sangat berpeluang ketika akan join Elsevier akan join dengan atau membuat MOU dengan BRIN, itu kami sangat setuju Mas Johan ya. Nah, kedepannya menurut hemat kami itu juga sangat membantu bagi kami para peneliti untuk bisa melakukan publikasi atau tadi dikatakan EPC-nya bisa sampai dengan 0% misalnya. Itu juga sangat membantu bagi kami. Ya, jadi kami welcome Mas Johan kalau memang perlu. Kami perlu dapat kontak juga mungkin dari Mas Johan, alamat emailnya atau kontak personnya. Mungkin sangat membantu. Demikian Mas Johan, terima kasih. Oke Pak, siap-siap. Ya. Rencananya 2 minggu lagi Pak, saya akan berkunjung ke BRIN, ketemu Pak Direktur. Ya. Oke, siap. Mungkin kita ke chatting dulu ya Bapak-Ibu ya. Maaf ya yang resen, semoga tangannya nggak capek. Gitu. Karena di chatting juga udah lumayan banyak. Sebentar ya Bapak-Ibu. Di chatting, mana nih? Kita ke atas dulu. Ini sudah register, oke. Okay. Ini sudah Bapak Ibu ya, BRIN sudah langganan. Yang penting Bapak Ibu punya email BRIN ya. Kalau belum punya, nah di sini ada informasi ya dari Pak Wawan ya untuk Bapak Ibu yang belum punya email BRIN, tolong di email dulu ke BRIN-nya supaya bisa dapat email dari BRIN, begitu ya. Oke, okay. Berikutnya, oke. Okay. Bentar ya. Nah, ini pada pertanyaan yang dimaksudkan jurnal hybrid itu apa? Nah, apakah ada EPC untuk menerbitkan paper? Ya, jadi jurnal hybrid itu sifatnya jurnalnya itu memberikan pilihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh pilih waktu mau publishnya yang model subscription. Model subscription itu gratis atau model open access. Ya, di mana model open access itu ada EPC-nya. Nah, waktu nanti Bapak Ibu pilih, nah pilihan ini nanti ada di sistem. Jadi waktu Bapak Ibu submit manuskrip, upload gitu-gitu ya, nanti klik next, next, next. Nanti di ujung nih, di akhir itu ada pilihan. Bapak Ibu mau publish model subscription atau mau model open access. Nah, kita kalau di Elsevier itu pilihan subscription dan open access itu bahkan tidak diketahui oleh editor Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya netral. Jadi editor tuh tidak akan tahu. Ya, apakah Bapak Ibu publish subscription atau open access? Karena mungkin ya ada persepsi bahwa oh kalau open access pasti lebih cepat, pasti lebih didahulukan dibandingkan subscription. Padahal sebenarnya tidak. Nah, untuk menjaga netralitasnya, makanya even editornya pun nggak akan tahu ya sampai di titik terakhir sebelum publish ya baru dia akan tahu ini publishnya subscription atau open access. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Boleh untuk subscription, boleh untuk open access, antriannya sama aja Bapak Ibu, ya. Oke, satu lagi dari chat sebelum saya ke yang raise hand. Oke, sebentar ya. Nah, BRIN-nya langganan apa? BRIN langganan jurnal Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin ada yang tidak bisa mengakses, bisa jadi itu e-book ya. Jadi memang untuk e-book belum dilanggan. Yang dilanggan itu jurnal. Jadi nanti Bapak Ibu tolong lihat apakah ini jurnal atau e-book. Ya, kalau e-book memang tidak bisa diakses, ya. Oke, saya yang ke raise hand dulu sebelum lanjut nanti ke chat. Pak Arif, silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Johan, ya. Ya. Ini Pak mau bertanya Pak terkait
bahwa saya itu pernah menulis artikel dengan nama mungkin nggak komplit, Pak, ya. Di situ saya tertulis Arif Kunchoro gitu ya, Pak, ya. Ya. Kemudian saya dapat nomor yang tertentu. Kemudian saya nulis lagi dengan nama komplit, Pak, Arif Heru Kunchoro gitu. Nah, apakah bisa di ini, Pak, dikombin dengan satu akun yang komplit dengan nama komplit itu, Pak? Betul, bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi nanti sama kita punya di scopus.com itu fitur untuk merging outer, Pak. Jadi sama dengan kasus Bu Andina ya, nanti bisa di merging. Yang penting Bapak menyertakan buktinya saja bahwa saya orangnya sama. Intinya itu aja sih, Pak. Gitu, saya orangnya sama. Ini artikel saya, Bapak nanti kasih tahu bahwa oh ini waktu itu saya lupa menuliskan nama tengah gitu ya. Nah, ini yang harusnya seperti ini. Nah, nanti Bapak tinggal memberikan informasi saya inginnya sebenarnya namanya apa gitu. Nah, artikelnya tidak bisa diubah ya, untuk artikelnya ya, tapi di ID-nya itu bisa. Gitu. Ya, nanti saya perlihatkan Pak di scopus.com. Itu bisa dilakukan merging ya. Siap, terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama. Bu Ika silakan, Ibu. Udah capek resennya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Mas Johan, tapi nanti ya, kalau misalkan pertanyaan saya kurang relevan di-cut aja ya. Karena siapa tahu tadi udah dijelaskan apa kayak gimana gitu, karena saya bantuin. Nah, itu tentang sebetulnya tidak langsung ke Elsevier. Saya kan mengelola ada event yang memang mau proceedingnya mau diterbitkan gitu. Kemudian saya melihat bahwa yang proceeding publisher itu di webnya dikatakan diakuisisi oleh Elsevier. Nah, tapi yang informasi kontradiktif di situ kalau Elsevier sebenarnya sudah terindeks Scopus ya. Jadi kalau misalkan ini diakuisisi publisnya diakuisisi Elsevier, apakah ketika itu dipublish berarti sistem indeksnya langsung mengikut Elsevier atau kita harus menunggu sistem indexing dari publisher yang tersebut? Kata boleh nyebut nama nggak ini? Ya, boleh. Apa-apa, Bu. Atlantis Press. Oke, ya, ya, ya. Terima kasih Mas Johan. Ya, kalau secara detail mungkin saya harus cek juga dulu gitu ya, nah, jurnalnya seperti apa. Tapi memang ada satu divisi di Elsevier yang divisi ini tuh mereka fokusnya pada melihat kalau ada jurnal, ada proceeding yang bagus-bagus, Bapak-Ibu ya, itu kita bisa membeli jurnal tersebut, atau istilahnya akuisisi lah, betul gitu ya. Jadi kalau jurnalnya oke, keren gitu ya, nah biasanya kita akan kontak jurnal tersebut, apakah oke kalau diakuisisi oleh Elsevier gitu. Nah, dalam kasusnya Ibu bisa jadi seperti itu kasusnya ya, memang ada beberapa ya yang seperti itu, banyak dari yang saya tahu itu banyak dari Cina, banyak dari Arab Saudi gitu ya, mereka diakuisisi. Nah, apa yang terjadi adalah nanti indeksnya itu sebenarnya mengikuti dari jurnalnya, karena kan jurnalnya sudah punya historinya, jadi indeksasinya itu indeksasi dari jurnal, dia bukan di start over, Bu, tapi hanya manajemennya sekarang berubah. Kalau dulu manajemen oleh publisher siapa gitu, nah sekarang publishernya Elsevier, tapi semua historinya itu tetap histori dari bawaan jurnal tersebut gitu, Bu Ika. Nah, kalau yang tadi Ibu sebutkan saya harus cek dulu sih, Bu, itu karena saya nggak hafal banyak terlalu banyak jurnal ya. Semoga nggak menjawab ya, Bu. Nah, saya ke chatting dulu ya sebelum nanti ke Pak Imam, ke chatting dulu. Ini dari Pak Handi. Oke, Pak Handi, ini waktu buat akun Science Direct itu dari Ministry of Health. Nah, padahal sebelumnya institusi saya Ministry of Marine Affairs. Sekarang pindah ke BRIN, bagaimana mengubahnya? Untuk ini Pak Handi buat akun baru, Pak. Ya. Buat akun baru pakai email BRIN. Jadi nanti emailnya Bapak terdaftarnya BRIN gitu. Ya, karena kalau Science Direct kita tidak bisa pindah afiliasi. Ya, Science Direct ya. Jadi kita tidak bisa pindah afiliasi. Kita bisanya buat akun baru. Kalau Scopus ID kita bisa pindah afiliasi. Gitu. Jadi ada dua nih beda ya. Ada akun Science Direct. Akun Science Direct itu anggap saja seperti akun Facebook, akun Instagram gitu ya. Nah, kita tidak bisa tiba-tiba pindah afiliasi. Nah, itu kalau akunnya Science Direct. Tapi kalau akun Scopus bisa ya, karena memang mempertimbangkan peneliti bisa pindah dari satu institusi ke institusi lain ya, jadi jangan sampai histori sejarah penelitinya hilang
ya nggak begitu, tapi bisa kita pindahkan ke institusi yang lainnya lagi gitu ya. Semoga menjawab ya Pak. Pak Ervin, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Johan. Pertanyaan saya gini Pak, bisa nggak kita dapat informasi yang cepat bagaimana ya apabila jurnal itu sudah berubah statusnya, misalnya Q1 menjadi Q2 atau menjadi Q3 atau sebaliknya? Oke, siap Pak. Nanti di Scopus ya Pak, habis ini. Ada. Siap. Ya, oke Pak. Sip. Nah, berikutnya Pak Albertus di chatting ya, apa ketika akan publish, bagaimana cara mengetahui APC untuk jurnal-jurnal Elsevier yang bukan open access? Oh, ini kebalik Pak. Jadi APC itu berlaku untuk jurnal open access. Ya. Nah, cara mengetahuinya, sebenarnya kita punya listnya. Jadi Bapak nanti googling aja, ketik aja Elsevier list, apa Elsevier open APC list gitu ya, atau article processing charge list ya. Nah, ketik aja di Google seperti itu. Nah, kita punya Excel. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download Excel-nya. Nah, di situ ada tuh ya jurnal ini statusnya apa, kalau publish-nya open access biayanya berapa. Nah, itu ada. Ya, sumbernya sebenarnya dari website-nya Elsevier. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bingung nyarinya tinggal di googling aja ya, ketik aja Elsevier list of APC. Nah, nanti ada Excel-nya ya. Oke, nah berikutnya, sebentar. Oke, ini ada yang direct message di bagian chatting. Untuk diskon publikasi ya di Indonesia, apakah mencakup semua institusi penelitian dan lembaga pendidikan? Karena setahu saya di luar negeri beberapa diberikan diskon untuk lembaga pendidikan. Apakah ini juga berlaku untuk Elsevier dengan Indonesia? Ya, Elsevier itu punya beberapa ini Bapak Ibu, kerjasama dengan institusi pendidikan di Eropa, di Amerika, dan sekarang ini baru mulai untuk Asia ya. Jadi di Eropa dan di Amerika itu ada beberapa konsorsium ya yang memiliki dan bahkan negara ya yang punya kolaborasi langsung dengan Elsevier untuk open science ya. Nah, open science agreement ini ada macam-macam ya, beda-beda. Setiap konsorsium, setiap negara itu bisa punya istilahnya ya perjanjian kerjasama yang custom gitu ya, sesuai kebutuhan negaranya. Nah, untuk Asia sendiri kita memang baru mulai ya, ada misalnya dengan Jepang ya, dengan Singapura sebentar lagi gitu ya, dan ada yang lain-lain lagi. Nah, tapi memang untuk ini sejujurnya baru sekali ya, semoga sih kedepannya ada ya seperti ini. Tapi kita baru memang memulai bahkan sebenarnya tahun ini ya untuk kita menjajaki kerjasama seperti ini. Nah, itu mungkin salah satu yang ya bisa jadi agenda yang besar dengan BRIN juga nantinya ya. Oke, berarti jurnal-jurnal reguler yang bukan open access tidak ada APC-nya? Ya. Ya, itu tidak ada APC-nya. Oke. Okay. Oh, Pak Isan sudah memberikan tuh Bapak Ibu ya di chatting tuh article publishing charge untuk Elsevier. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Okay. Terakhir sebelum kita ke Scopus, oh Pak Suyanto ada pertanyaan. Oh Pak Suyanto dulu, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Johan. Ya, pagi Pak. Pak Johan, saya pernah ngirim paper ke salah satu grupnya Elsevier, dan itu saya buat account-nya menggunakan Gmail, email pribadi. Ya. Ya. Jadi komunikasinya lewat email pribadi. Nah, sekarang kan. Saya ada di BRIN. Bagaimana cara mengubah email pribadi untuk komunikasi berikutnya ya dengan menggunakan email BRIN? Oke. Okay. Ya, kalau untuk itu sebenarnya begini Pak. Kalau kita submit artikel kita, tidak ada keharusan kita harus pakai email institusi karena itu atas nama pribadi kita mensubmit artikel. Ya, jadi nggak masalah kalau nanti Bapak buat akun baru, ya. Jadi buat akun baru tapi pakai email BRIN, gitu. Nah, cuma nggak ada masalah juga kalau Bapak tetap lanjut menggunakan email pribadi dalam kasus Bapak submit manuskrip, gitu. Jadi memang tergantung Pak Suyanto nih ya. Jadi mau pakai email pribadi untuk submit manuskrip, tapi nanti institusinya BRIN nggak masalah. Mau Bapak ganti, ya. Akunnya langsung dari depan pakai email BRIN,
ya nanti atas nama BRIN nggak masalah juga Pak, gitu dalam kasus ini ya. Tapi memang sih bagusnya adalah ada akun yang langsung dia nyambung semua, jadi dari Science Direct, dari submit manuskrip di editorial manager itu semuanya pakai satu akun, jadi Bapak juga tidak bingung gitu ya. Nah tapi memang caranya ya mau tidak mau harus membuat akun baru gitu Pak ya. Semoga menjawab ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama. Nah, di chatting sebentar, apa kelebihan menggunakan jalur open access? Open access itu sifatnya, nanti kalau Bapak-Ibu publish-nya open access, tanpa langganan sekalipun, semua orang bisa mengakses artikel Bapak-Ibu. Ya, jadi misalnya ya, ada institusi di Indonesia, dia tidak punya akses ke Science Direct. Nah, tapi artikel Bapak-Ibu ini kan open access ya, meskipun tidak ada langganan dari institusinya, dia tetap bisa membuka artikel tersebut. Ya. Nah, namun memang kelemahannya adalah fundingnya itu harus datang dari Bapak Ibu untuk membayarkan APC-nya. Ya. Jadi tinggal lihat ini fundingnya sendiri apakah datang dari author dan funder atau ini datang dari institusi. Gitu. Apakah open access fasilitasinya lebih tinggi dari subscription? Belum tentu juga sih Bapak Ibu. Ya, ini kalau kita lihat ya datanya, data-data dari kita itu tidak jaminan pasti open access citasinya pasti lebih tinggi, enggak juga. Ya. Oke. Berikutnya mungkin oke, ini masih ada dua. Habis ini kita stop dulu Bapak Ibu ya, kita ke Scopus. Nanti Scopus-nya ke skip nih. Ya. Oke. Berikutnya ini okay, ada yang punya akun pakai Gmail, lalu pakai akun LIPI, dan sekarang pakai BRIN, jadi outernya jadi tiga. Okay. Bisa merging apakah bisa merging outer? Bisa. Ya, jadi mau Bapak Ibu punya lima akun, mau di merge jadi satu juga. Nah. Oke. Okay. Nah, lalu berikutnya. Apakah tulisan hasil kolaborasi dengan penulis pertama yang menerima free APC waiver bisa di itu juga bisa digunakan? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kolaborasi misalnya ya dengan peneliti di Belanda dan peneliti Belanda ini adalah first author-nya, ya, dia bisa berlaku APC waiver karena memang ada kerjasama antara Elsevier dengan Belanda ya, karena Elsevier perusahaan Belanda gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu bisa kalau kolaborasinya adalah dengan negara yang memang punya free apa punya kerjasama dengan Elsevier. Ya. Oke. Okay. Nah, mungkin kita lihat lagi. Nah, ini ada yang direct message tidak menemukan bahwa tidak semua jurnal berlangganan, ya. Dan hanya beberapa tahun terkini, bagaimana cara cek institusi berlangganan apa dan tahun berapa. Oke. Okay. Untuk pertama mungkin tahun dulu. Jadi untuk tahun itu memang untuk tahun-tahun yang lama, ya, jadi misalnya tahun 90-an gitu ya, nah itu memang tidak diberikan aksesnya. Ya. Nah tapi, dan yang kedua adalah gini Bapak-Ibu, ada jurnal di Science Direct yang namanya Premium Journal. Premium Journal itu jurnal yang memang langganannya terpisah. Jadi sekarang nih, ya, yang dilanggan BRIN itu paketnya bisa dibilang hampir lengkap. Ya, 90% lebih jurnalnya bisa Bapak-Ibu akses. Nah, tapi ada nih, ya, sekitar kurang dari 10% jurnal yang namanya Premium Journal itu belum dilanggan. Premium Journal ini kebanyakan medical journal. Ya, contoh misalnya Bapak-Ibu kalau pernah dengar The Lancet, ya, Cell Press, nah itu Premium Journalnya Elsevier, itu langganannya terpisah. Ya, jadi yang dilanggankan itu memang udah lebih dari 90% bisa. Nah, kecuali beberapa kurang dari 10% jurnal premium ini. Gitu. Nah, mungkin Bapak menemukan ada jurnal yang kebetulan masuk ke list dari jurnal premium. Ya. Nah. Oke, okay. Untuk akun BRIN sebaiknya buat akun yang baru, betul, ya. Nah, lalu oke, okay, ini apakah yang dari Belanda tadi harus first author atau co-author pun boleh dan first author-nya Indonesia? First author. Ya, first author-nya Belanda. Gitu, ya. Oke, okay, Bapak Ibu. Wah, seru nih ya banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa, bagus ya. Artinya Bapak Ibu memang
ya, yang namanya dari BRIN pasti peneliti-peneliti yang keren-keren, ya. Nah, sekarang kita masuk ke Scopus dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan mungkin yang tadi belum terjawab bisa terjawab dari pemaparan terkait dengan Scopus ini, ya. Nanti habis ini kayaknya akan lebih seru lagi nih ya waktu kita sudah bahas Scopus. Nah, saya pindah sekarang ke Scopus sebentar ya. Scopus sekali lagi Bapak Ibu, ini sebenarnya satu apa yang kita sebut sebagai research analytics tool ya. Banyak analisa yang bisa kita lakukan menggunakan scopus.com ya. Sebentar, ini saya buka dulu jadi kita sama-sama bisa melihat. Nah, jadi Scopus ya itu sama dengan Science Direct, sifatnya freemium, ada fitur free-nya untuk melakukan analisa simple dan ada fitur premium-nya di mana analisanya jadi jauh lebih kompleks ya. Scopus itu bahkan ya karena dia sifatnya analytics, sebagai seorang peneliti fitur-fitur premiumnya Scopus itu buat saya sih ya itu luar biasa Bapak Ibu, karena akan sangat membantu workflow kegiatan penelitian Bapak Ibu ya. Nah, fitur free-nya Scopus itu ada di sources di sini ya, untuk melihat jurnal ya itu free, dan satu lagi outer ya untuk melihat peneliti ya. Jadi fitur yang free itu ada sources untuk melihat jurnal dan satu lagi outer untuk melihat peneliti. Tapi fitur yang berbayarnya akan bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, nanti ada akses ke sources yang lebih lengkap, outernya lebih lengkap, kemudian ada juga fitur dokumen ini yang baru namanya researcher discovery dan affiliation ya. Nah, sama dengan Science Direct, Scopus juga sudah dilanggan oleh BRIN. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya semua akses fitur-fitur yang sudah berbayar ini ya. Nah, ini tidak ada paketan-paketan yang seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Ini langganannya satu ya, cuma ada satu jenis dan sudah dilanggankan ya. Akses Scopus sama dengan Science Direct. Bapak Ibu kalau sudah punya akun Science Direct, sudah aktivasi remote access Science Direct, begitu Bapak Ibu buka Scopus, ID-nya sama. Ya, jadi tidak harus register lagi. Ya, kita punya yang namanya Elsevier ID. Kalau sudah punya akun Science Direct, ya, Bapak Ibu begitu buka Scopus, akun yang sama bisa dipakai. Ya, remote access di Science Direct sudah diaktifkan, remote access Scopus juga aktif. Ya, jadi sifatnya langsung lintas lintas software gitu. Ya. Nah, jadi tampilan Scopus yang berbayar harusnya begini. Ya, pastikan Bapak Ibu ya kalau belum begini tampilannya, ya sign in dulu ya sebelah kanan atas seperti biasa. Ya, alamat emailnya harus BRIN. Ya, sama dengan Science Direct harus BRIN. Oke. Nah, nanti tampilannya sudah begini. Nah, sekarang kita langsung lihat fitur-fitur yang ada di Scopus ini. Oke. Pertama sources yang kanan paling atas kanan dulu ya, yang ini Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu belum di chatting ada yang menulis belum menemukan researcher discovery, nanti saya jelaskan itu ya. Nah, jadi pertama sources dulu. Sources ini cari jurnal, simpelnya gitu ya. Nah, jadi untuk sources ya sebentar Bapak Ibu ya yang di chatting researcher discovery-nya kalau belum ada nanti saya jelaskan kenapa gitu ya. Tapi sekarang ini dulu. Sources itu kita cari jurnal ya. Nah, untuk mencari jurnal, di sini kita langsung lihat ada subject area di sini ya. Lalu ada juga pilihan berdasarkan title, publisher, atau ISSN. Nah, nanti bebas nih Bapak Ibu mau pilih yang mana ya. Kalau subject area, nanti di sini tinggal dicari. Nah, ini subject area-nya apa? Ya, mau jurnal di bidang apa? Misalnya saya mau jurnal di bidang medicine misalnya. Nah, medicine kan juga banyak ya. Nanti Bapak Ibu pilih nih medicine-nya yang mana. Oke. Misalnya saya yang umum aja gitu ya, semuanya oke. Okay. Nah, kita bisa klik yang ini yang besar gitu ya, kategori besarnya, klik apply. Oke. Okay. Nah, nanti tunggu sebentar. Nah, ini nanti akan langsung muncul bahwa kalau kita cari jurnal medicine, di sini ada lebih dari 13.000 hasil, ya. Nah, sama seperti Science Direct, jangan ke kanan dulu. Kita ke kiri dulu Bapak Ibu ya, kita pertajam dulu hasil pencarian kita ya. Jadi jangan buru-buru langsung lihat ini ya, tapi ke kiri dulu. Nah, karena di sini cukup banyak filter.
Pertama, kita bisa ada filter yang namanya display only open access journal. Ya, ini kalau diklik yang muncul di sebelah kanan hanya open access. Ya. Kemudian yang berikutnya ada count for 4-year time frame, minimum citation dan minimum documents. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan ingin publikasi di mana jurnalnya harus punya minimum number of citation, ini bisa diklik jumlah citasinya ketik di sini. Misalnya saya hanya mau publikasi di jurnal yang minimum 1000 citation. Minimum gitu ya. Nah, silakan bisa diklik di sini ya, diketik angkanya. Ya, ini terserah nanti bisa dipakai atau tidak. Nah, berikutnya ini kuartil nih Bapak Ibu ya. Jadi di sini kuartil yang muncul ya itu kuartil berdasarkan site score. Ya, nanti saya jelaskan tuh apa tuh ya, tapi simpelnya kuartil yang muncul itu kuartilnya based on site score. Site score itu nama formula ya. Kalau biasanya Bapak Ibu mungkin pakai SGR itu juga nanti ada datanya, tapi kalau di sini filternya adalah filter based on site score. Di sini kita bisa lihat first quartile ini Q1, second Q2, ini Q3, ini Q4. Kalau yang di sini show only titles in top 10%, ini akan menunjukkan jurnal-jurnal Q1 peringkat 10% teratas. Gitu ya. Jadi ini Q1 paling atas lah, 10% teratas nih. Ya. Nah, lalu berikutnya di sini ada source type. Jadi yang publikasi terindeks Scopus tidak hanya jurnal, tapi buku, conference proceeding dan trade publication bisa terindeks Scopus. Ya, makanya di sini ada source type-nya. Oke. Nah, untuk kasus saya misalnya ya, saya hanya mau jurnalnya first quartile ya Q1. Saya klik dan saya hanya mau jurnal ya. Nah, jadi first quartile jurnal, klik apply. Oke. Nah, nanti hasilnya nah muncul di sini ya, ada 1971 hasil ya. Nah, kita bisa lihat ini nama-nama jurnalnya, ada site score-nya, peringkatnya, jumlah citasi, jumlah dokumen, berapa persen yang disitasi ya. Lalu di sini ada nilai SNP, nilai SGR dan publisher. Ya. Nah, jurnalnya kita bisa lihat di sini. Nah, jurnal ini bisa diklik untuk dibaca detailnya atau bisa di-download juga hasil pencarian ini. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ada download Scopus source list. Nah, ini bisa dapat hasil jurnal-jurnalnya yang pakai format Excel. Ya, jadi formatnya Excel atau CSV. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buka di Excel kalau memang ingin lihatnya versi Excel-nya. Ya, ini bisa di-download yang di sini. Ya, atau kalau mau lihat detail per jurnalnya juga bisa. Misalnya kita ambil ini, saya klik, nah, saya akan masuk ke halaman jurnal di Scopus. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jurnal ini judulnya The Lancet, ini salah satu jurnal terbaik di medicine gitu ya. Ini sudah Scopus coverage year, sudah terindeks Scopus sejak tahun 1823 sampai sekarang. Publishernya ISS, publisher ISSN subject area di sini kelihatan ya. Nah, di sebelah kanan ini ada site score, SGR dan SNP. Ya, jadi ada nilai site score, nilai SGR dan nilai SNP-nya. Site score, SGR dan SNP ini nama formula. Ya, jadi kita nanti bisa melihat kuartil berdasarkan formula yang mana. Ya, apakah formula site score, SGR atau formula SNP. Ya. Lalu di bawah di sini kita bisa lihat ya site score-nya. Site score itu kita melihat dari citasi dan dokumen. Ya, jadi berapa banyak citasi yang didapatkan 4 tahun ke belakang dan juga berapa banyak dokumen. Ya, ini tracker yang 2022-nya juga tersedia. Nah, nanti kalau Bapak Ibu, ini bukan halaman, ini halaman detail jurnal di Scopus ya, tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat halaman informasi lebih lengkap di sini sebenarnya ada nih di more gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa explore ya jurnal ini seperti apa ya. Ini simpel ya Bapak Ibu. Nah, mungkin hal yang cukup penting di sini yang perlu saya jelaskan adalah ini nih. Ini yang sering Bapak Ibu suka tanya ya, Scopus coverage year. Ya, kalau ada jurnal yang sudah discontinue, jurnalnya masih bisa dicari di scopus.com. Ya, masih. Tapi ya di sini akan ada tulisan ya Scopus coverage year-nya di situ akan ada tertulis coverage discontinued in Scopus. Ya, jadi jurnalnya sudah discontinued in Scopus. Oke, itu clear dan saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Nah, yang suka jadi pertanyaan tuh begini.
Kalau di sini tertulis Scopus coverage year, misalnya ya, tahun 2000 sampai 2021. Nah, tapi tidak ada tulisan coverage discontinued in Scopus. Jadi pertanyaannya adalah, ini jurnal masih aktif atau sudah discontinued? Kan gitu ya. Karena di sini hanya tertulis misalnya sampai 2021. Nah, itu untuk menjawabnya sebenarnya gini, kita harus cek dulu kapan jurnal itu terakhir menerbitkan volume terbarunya. Oke, karena data yang ada di sini adalah data berdasarkan volume terakhir dari jurnal tersebut. Kalau jurnal itu misalnya ya, ada satu jurnal yang terbitnya adalah bulan September dan Desember setiap tahun. Jadi satu tahun hanya bulan September dan Desember. Nah, di sini otomatis yang terlihat adalah jurnal ini coverage year-nya baru sampai 2021. Bukan berarti jurnalnya discontinued, tapi jurnal ini belum punya volume di tahun 2022. Ya, volumenya masih bulan September. Makanya, ya, jurnal itu masih terindeks Scopus, tapi data di sini hanya menunjukkan terakhir di 2021. Ya, begitu jurnal itu publish volumenya di September, ya, barulah di sini akan berubah statusnya menjadi coverage year sampai 2022. Gitu. Nah, ini teknis ya, tapi mungkin ini penting ya untuk Bapak Ibu bisa melihat ya, dalam kasus-kasus seperti itu sering muncul pertanyaan, terutama awal tahun. Awal tahun itu paling sering, bulan Januari itu Bapak Ibu ya, muncul banyak pertanyaan, kenapa saya bingung saya mau publish bulan Januari, tapi datanya masih baru sampai 2022, ya, belum 2023 gitu ya. Ini kok ini discontinue apa tidak gitu. Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Ya. Nah, tapi semoga penjelasan tadi cukup jelas gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, itu yang sources. Ya, itu yang sources. Oke. Berikutnya ini juga, nah ini yang paling mungkin ya, mungkin bisa jadi paling menarik nih untuk Bapak Ibu sebagai peneliti, ini dokumen. Nah, dokumen di Scopus itu kita bisa mencari abstrak. Jadi Scopus itu bukan database untuk kita bisa download full text. Meskipun theoretically bisa ya, tapi ya, sebenarnya fungsi Scopus itu bukan untuk download full text. Ya, Scopus itu nanti bisa cari abstrak. Ya, sebenarnya stop sampai abstrak. Oke. Nah, tapi hanya dengan abstrak saja, sebenarnya banyak analisa yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, namun ini dulu ya, saya tunjukkan dulu ya sebelum nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Jadi di sini di dokumen cara menggunakannya sama dengan Science Direct. Jadi nanti bisa di sini ada pilihannya ya. Bapak Ibu ingin cari dokumen menggunakan apa? Artikel title, author, first author, abstract, keyword dan sebagainya. Ini sama saja. Oke. Nah, nanti tinggal diklik di sini diketik di sini. Ya, mau apa. Nah, kita juga ada yang advanced document search. Ini kalau saya klik. Oke. Nah, advanced document search ini akan memunculkan kotak di sini ya, field di sini yang isinya ya Bapak Ibu seperti biasa tinggal nanti mengetik kata kuncinya apa. Nah, namun yang menarik, Scopus itu punya power yang searching yang lebih bagus gitu ya, karena banyak yang namanya field codes. Ya. Nah, field codes itu, ini contoh ya, misalnya saya ingin mencari penelitian terkait dengan misalnya ya, sustainable energy, misalnya gitu. Ya. Jadi saya ingin mencari penelitian sustainable energy. Nah, ini bisa saya langsung search, tapi hasilnya dari seluruh dunia. Betul ya? Nah, bisa saya gunakan field codes yang ada di sebelah kanan untuk membuat hasil pencarian ini jadi lebih spesifik. Contoh field codes yang paling sering dipakai adalah negara. Misalnya, saya ingin cari penelitian sustainable energy, tapi hanya Indonesia. Nah, caranya saya ke sini, field codes ini, saya pilih affiliation. Ya, affiliation ini saya pilih. Ya. Oke. Nah, lalu di sini saya cari yang namanya affiliation country. Ya, kalau yang lain-lain nanti Bapak Ibu bisa baca ya, ada informasinya. Ya, misalnya saya pilih affiliation country, ini saya klik tanda plusnya. Nah, di sini nanti akan muncul sustainable energy affiliate country dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ini yang kita ketik. Jadi saya ketik begini. Ya,
Ini artinya nanti pencarian saya adalah sustainable energy hanya Indonesia. Ya, kalau mau dalam level institusi pun bisa. Ya, ininya saya ganti, saya cari yang institusi. Itu kita bisa pakai afil.org ini ya, ORG ini bisa. Ya, jadi afil.org. Nah, saya ketik nama institusinya, university apa gitu ya, university ABC atau apalah namanya. Ya, ini spesifik hanya lembaganya saja. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini sebenarnya ada banyak sekali field codes yang bisa ditampilkan. Ada biological entities, chemical entities, conference ya, dan seterusnya. Bahkan editor juga bisa. Ya. Nah, lalu ini juga penting sekali Bapak Ibu saya share namanya pre-generated queries. Pre-generated queries artinya kata-kata kunci yang sudah kita carikan sesuai dengan UN SDG. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di BRIN kan ini ya bisa jadi ada mandat begitu ya, ada keinginan untuk kalau bisa penelitian itu pun bisa memberikan kontribusi terhadap SDG ya, terhadap Sustainable Development Goals dari PBB. Nah, di sini kita sudah menyediakan ada pre-generated queries untuk UN SDG. Artinya, nanti ini kalau saya klik, kata-kata kunci yang berhubungan dengan SDG tersebut akan muncul. Ya. Nah, kalau kita lihat, UN SDG itu ada 17, tapi di sini ada 16, karena yang 17 itu lebih ke partnership, makanya tidak ada. Nah, buat gampangnya gitu ya, sekarang saya coba klik yang ini, gender equality. Ya. Jadi saya ingin meneliti untuk penelitian yang yang fokusnya itu adalah pada SDG, jangan yang ini deh, affordable and clean energy. Karena mungkin di sini Bapak Ibu banyak di bidang energi gitu ya. Kita pakai contoh yang ini, ya. Nah, tapi kata kuncinya apa ya yang bisa berkontribusi pada affordable and clean energy? Nah, ini kita tinggal klik, kita ke atas. Nah, muncul nih Bapak Ibu, ya. Ini begitu saya klik, ini adalah kata-kata kunci yang spesifik sekali bisa digunakan ya untuk meneliti SDG khusus yang SDG 7 ini. Ya. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu klik search, nanti muncul semua kata kunci ini atau bisa Bapak Ibu pilih. Contoh nih ya, begitu Bapak Ibu lihat ini ya, oh ternyata nih ya, saya itu peneliti di bidang hydrogen production. Ya, oh ternyata bisa ya kalau hydrogen production itu berkontribusi terhadap SDG nomor 7. Ya udah, saya yang lain ya, saya kurang pas. Jadi ini aja. Nah, artinya nanti Bapak Ibu delete aja yang lain. Ya. Delete semuanya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal begini. Nah, tapi artinya Bapak Ibu tahu ketika nanti Bapak Ibu cari ya, penelitian hydrogen production ini spesifik sudah berkontribusi terhadap SDG nomor 7. Gitu. Ya, atau mau cari semuanya kayak tadi gitu ya, itu juga bisa. Ini saya balik dulu ke sini ya. Nah, ini, nah semua kata kunci ini akan memunculkan SDG nomor 7. Ya, nah bisa ditambahkan dengan afiliasi. Ya, jadi misalnya ini kata kuncinya sudah oke semua, saya spasi, saya pilih affiliation, klik affiliation country, saya ketik Indonesia. Nah, ini artinya apa? Semua kata kunci yang berhubungan dengan SDG nomor 7 yang hanya yang dipublikasikan oleh peneliti di Indonesia saja. Ya. Nah, nanti kalau sudah saya tinggal klik search. Ya. Nah, ini Indonesianya saya hilangin gitu ya sebagai contoh. Kita pakai ini lalu saya klik search. Nah, ini agak lama nih biasanya karena ada jutaan Bapak Ibu ya datanya. Nah, ini tunggu bentar. Nah, oke, udah ya. Nah, di sini sudah langsung terlihat ada lebih dari 1 juta dokumen yang fokusnya pada SDG nomor 7. Ya, dokumennya ada apa? Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat. Ya. Nah, dokumen-dokumen ini sekali lagi sifatnya bukan untuk nanti di-download full text-nya. Ya, tapi sifatnya bisa sampai abstraknya. Nah, kecuali yang open access. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada all ya. Ini all kan? Saya klik ya. Kalau saya klik download, ya. Kalau penelitiannya open access, saya bisa download papernya. Kalau open access. Tapi kalau tidak,
ya dia akan muncul informasi bahwa paper ini tidak bisa didownload karena sifatnya bukan open access dan harus kontak publisher bersangkutan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung sama seperti yang sebelumnya, di sebelah kiri ada banyak filter, nah di sebelah kanan ini adalah hasil pencariannya. Nah, ini pun bisa kita sort, jadi di atas ini ada sortnya, ini based on date, tapi bisa juga based on citation, relevance, author, dan sebagainya. Ini bisa digunakan begini, misalnya ya, Bapak-Ibu ingin meneliti satu topik. Nah, tapi Bapak-Ibu penasaran nih, topik ini pertama kali muncul di sebuah artikel penelitian itu kapan? Nah, Bapak-Ibu artinya bisa pakai ini, date oldest. Ya, diurutkan berdasarkan penelitian yang pertama kali menggunakan kata kunci tersebut. Ya, jadi kita pilih date oldest, kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat SDG nomor 7, penelitian pertama yang pernah ada catatannya itu adalah ini, tahun 1909. Ya, ini judulnya Energy Consumption of Commercial Vehicle. Ya, lalu lanjut tahun 1916, ya, dan seterusnya. Jadi bayangkan Bapak-Ibu pakai kata kunci yang relevan dengan penelitian Bapak-Ibu, lalu cari berdasarkan date, diurutkan oldest, Bapak-Ibu dapat sejarahnya. Ya, sejarahnya akan langsung kelihatan linknya. Gitu ya. Nah, atau bisa juga date newest. Ini yang paling baru. Atau bisa juga citation. Misalnya, citasi tertinggi untuk topik ini yang mana. Gitu ya. Nah, ini kita klik cited by highest. Ini. Begitu saya klik cited by highest, di sini kita bisa lihat. Nah, kalau SDG nomor 7, yang penelitian yang paling banyak citasinya adalah yang ini. Ya. Nah, ini penelitian tahun 1991, citasinya 25.000. Ya, baru nanti kita bisa lihat ini apa ya. Nah, ini bisa saya klik. Oke. Lalu nanti bisa saya lihat secara detail ini penelitian apa. Ya, tapi sekali lagi sampai abstraknya saja. Ya. Nah, ini begitu dibuka, kita bisa lihat. Nah, ini bentar nih. Ya. Ini tergantung internet Bapak Ibu ya, kalau agak lama ya beginilah. Oke, bentar. Nah, udah nih. Oke. Begitu sudah terbuka, kita bisa lihat ya di sini ada informasi ini artikelnya dari apa? Penerbitnya apa? Jurnalnya apa? Volume kapan? Kapan terbit? Ini judulnya, ini para penelitinya ya. Di sini ada citasinya, views counts ya, ada matrix-matrixnya. Di sini kita bisa baca abstraknya ya. Sebelah kanan juga ada ini semua dokumen lain yang mensitasi dokumen ini ya, ada 25.000 di sini. Kemudian di sini ada related documents ya. Dan di sini ada tombol download. Nah, sekali lagi tombol download ini memang ada, bisa diklik tapi bisa di-download atau tidak tergantung ya. Kalau ini kebetulan OA, bisa. Kalau ini bukan OA, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke penerbitnya. Ya. Nah, di website penerbit. Kalau ini adalah terbitan Elsevier, ini Elsevier bukan. Ya. Nah, ini kalau terbitannya Elsevier, nih, ya, ini harusnya Elsevier nih ya. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkannya ke Science Direct. Kalau penerbitnya yang lain, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke penerbit tersebut. Nah, downloadnya nanti di sana, bukan di Scopus-nya gitu ya. Oke. Sekarang kita back to result lagi. Nah, ini ada satu Nah, kita bisa melakukan analisa. Jadi kalau tadi kan kita hanya cari dokumennya ya. Sekarang kita bisa lakukan analisa. Nah, analisanya ini juga seru Bapak Ibu karena begini ya. Di sini ada satu link ya, analyze search result gitu ya. Ini satu link yang sangat-sangat berharga karena ya ini seru kalau kita klik. Kita coba ya. Begitu kita klik, akan dilakukan analisa secara otomatis oleh Scopus terkait dengan kata-kata kunci yang kita pakai di sini. Ya. Nah, pertama kita langsung lihat ini. Analisa pertama yang dilakukan adalah publication buyer. Ya, kita bisa lihat berapa jumlah dokumen yang dipublikasikan untuk kata kunci ini dari tahun ke tahun, dari tahun pertama dokumen ini ada, ya, dokumen dengan kata kunci ini ada sampai yang terakhir. Nah, kalau ini kepanjangan ya, terlalu jauh gitu ya, 1909, kita bisa atur ya. Misalnya saya hanya ingin lihat dari tahun 2010 misalnya ya, 2010
sampai misalnya 2022 gitu ya. Ini saya analyze. Oke. Nah, maka akan muncul, nah inilah perkembangannya. Jadi dari tahun 2010 sampai dengan 2022 yang terakhir, nah ini perkembangan dari SDG nomor 7 dalam kasus ini. Kata kuncinya Bapak Ibu bisa juga dibuat seperti ini. Ini kalau dilihat dari segi jumlah dokumen per year-nya. Dan ini semua bisa diklik Bapak Ibu. Ya. Nah, di bawah ada lagi yang lain-lain. Ya, ada per year by source, by author dan seterusnya. Nah, kalau per year by source, kita akan bisa melihat jurnal mana yang paling sering menerbitkan kata-kata kunci ini. Ya, ini jurnal nih. Ya. Kalau by author, ini adalah peneliti siapa yang paling sering publikasi terkait dengan kata kunci ini. Nah, kalau by affiliation, ya ini adalah institusi mana yang paling sering publikasi. Ya. Kemudian by country, ini negara. By type, ya, apakah tipe publikasinya adalah artikel atau buku atau apa gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat. Ini by subject area, disiplin ilmunya apa. Dan terakhir by funding sponsor. Ya, jadi fundernya siapa? Ya, itu juga bisa dilihat. Nah, sebagai contoh ya, kita ambil yang by country. Ya, ini kalau saya klik kita akan bisa melihat bahwa ini adalah 15 negara yang paling banyak publikasi terkait dengan SDG nomor 7. Ya. Nah, kalau lengkapnya ada di sebelah kiri nih, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa cari nih Indonesia misalnya. Harusnya sih ada nih. Ya. Indonesia mana nih? Nah, ini ya, kita bisa tambahkan. Jadi kita bisa klik. Nah, Indonesianya nanti muncul di sini. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin compare-nya jangan sama negara ini ya, jangan sama negara lain di luar Asia, maka kita bisa matikan. Misalnya gini. US-nya kita matikan, Jerman-nya, UK, Italy kita matikan. Jadi kita cuma cari yang ini aja, yang di Asia. Gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Ya, sampai kita dapat Indonesianya. Nah, mana nih? Oke, udah ya. Nah, sorry, satu lagi. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi kalau hanya di Asia saja, maka posisinya seperti ini. Ini untuk SDG nomor 7. Ya. Ini juga bisa diklik. Jadi kalau saya spesifik ingin cari Indonesia saja, ini bisa kita klik. Nah, nanti hasilnya akan terbuka begini. Ya, kita kembali ke halaman pencarian dokumennya. Lalu ini bisa kita analyze. Ya, ini bisa kita analyze lagi. Waktu kita analisa, sekarang ini konteksnya sudah Indonesia. Ya, jadi ini konteksnya sudah Indonesia saja. Oke. Nah, dan kita bisa lihat di sini. Ya, ini kalau kita mau melihat SDG nomor 7 hanya dari Indonesia, maka misalnya by affiliation saya klik, kita akan bisa lihat. Kalau terkait dengan SDG 7, maka ini adalah penyumbang artikel-artikel terbesar ya untuk kata kunci ini. Ya, nah di sini nanti bisa kelihatan. Ya, kalau Bapak Ibu di sini ada dari LIPI gitu ya, sebelumnya dari LIPI, Bapak Ibu penasaran melihat yang LIPI saja, ini bisa kita klik. Ya. Nah, ini data yang dari LIPI saja. Ya. Jadi SDG nomor 7 ya, khusus Indonesia, bahkan ini khusus spesifik lagi ini LIPI. Ya. Nah, nanti bisa dianalyze lagi, jadi bisa lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah, nanti bisa nanti lihat lagi di sini. Nah, ini kalau dari LIPI itu begini statusnya. Ya. Nah, lalu nanti di sini sama, bawahnya juga sama nih. Ya, by author, by country, ya by funding sponsor dan sebagainya. Gitu, ya. Jadi bisa sampai sedetail itu. Ya. Mau lebih detail lagi, sebenarnya bisa Bapak Ibu, ini seru nih, by author misalnya ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada kenal nih sama nama-nama beliau ya. Nah, misalnya ya, ini bisa kelihatan nih. Oh, ternyata kalau peneliti di LIPI yang paling banyak kontribusi untuk SDG nomor 7 itu mereka-mereka. Ya. Nah, ini terus kalau mau lihat ya, seringnya publikasi di mana ya? Nah, ini by source. Jadi kita bisa klik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat oh ternyata kalau peneliti di LIPI yang SDG nomor 7 ya spesifik, paling banyak tuh publikasi di sini IOP Conference Series Earth and Environmental Science ini ada 36, ada Energy Procedia dan seterusnya. Ya. Nah, ini apa sih yang pernah publikasi di sini ya? Ini tinggal kita klik angka 36-nya.
Nah, kita akan lihat. Nah, ini 36 dokumen yang dipublikasikan terkait dengan SDG 7 dari peneliti-peneliti yang ada waktu itu di LIPI. Gitu. Nah, ini listnya ada di sini. Mau dianalisa lagi? Bisa dianalisa lagi. Ya. Jadi bisa sampai kecil sekali gitu ya. Mau yang seluas satu dunia bisa, negara bisa, institusi bisa, bahkan sampai sekecil lembaga-lembaga yang ada di dalamnya seperti apa. Ya, ini serunya nih. Ya, kalau buat saya nih kayak mainan baru lah gitu. Nanti Bapak Ibu bisa explore, ya. Itu fitur yang satu fitur ya, yang namanya document search, di mana jangan hanya melihat ini hanya mencari dokumen, tapi analisa yang dilakukan itu bisa sangat mendalam, ya. Oke, lanjut ya. Nah, supaya kita punya waktu nanti tanya jawab, author. Author ini cari ini scope author ID-nya Bapak Ibu ya, Scopus ID-nya Bapak Ibu. Nanti bisa pakai author name atau bisa pakai ORCID ID kalau memang sudah ada. Nah, nanti silakan masukkan last name sama first name ya. Ini sebagai contoh. Saya sering pakai beliau nih ya. Jadi misalnya saya cari peneliti namanya Mori Masahiro ya. Kita klik search. Hasilnya muncul. Nah, di sini hasilnya 5 ya. Kenapa 5? Karena memang nama ini mungkin ada beberapa peneliti yang namanya kebetulan sama ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, yang penting meskipun namanya sama, yang penting afiliasinya. Ya, yang penting afiliasinya. Nah, ini yang tadi beberapa pertanyaan kalau mau merging misalnya ya. Ini misalnya aja. Sebenarnya ini dan ini, orang pertama dan orang kedua, ini sama. Ya, ini misalnya gitu ya. Ini orangnya sebenarnya sama. Nah, dia mau merging. Ya. Caranya adalah ini diklik dua ini ya, lalu request to merge author. Jadi ini yang diklik nih Bapak Ibu, request to merge author, mau di merging ya. Ini kalau kita klik, nah nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman di mana di halaman ini sebentar nih ya. Nah, ini akan langsung diarahkan untuk proses mergingnya ya. Jadi pertama dia akan ditanya, is this your own profile, ini profil Bapak Ibu atau bukan ya. Yes, this is my profile, atau no, I am requesting changes on behalf of someone else. Ya, misalnya ini, I am requesting changes on behalf of someone else. Klik continue. Nah, di sini nanti Bapak Ibu lihat ya, di sini ada author detailnya ya, mau di merging ya. Jadi pertama akan ditanya namanya sebenarnya mau yang mana. Gitu ya, mau yang mana nih namanya ya. Yang benar tuh Mori, Masahiro atau Masahiro, Mori atau Mori, M atau gimana nih? Ya, berikutnya afiliasinya. Ya, ini afiliasinya benar yang mana? Karena berdasarkan data, datanya ini ada banyak. Ya, lalu berikutnya dokumennya. Ya, ini yang dokumennya ini kalau digabung ya jadi 235. Benar nggak ini dokumennya kalau digabung jadi 235? Nah, ini bisa dicek dokumennya. Ya, nah lalu berikutnya ini prepense kebetulan kosong ya, word advance kebetulan kosong. Nah, jadi ini simple aja. Ya, yang penting dicek itu adalah nama, afiliasi sama dokumennya. Ya. Nah, nanti kalau sudah klik review request ya, lalu klik next, habis itu nanti direview. Udah begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi prosesnya ini bisa dilakukan sendiri, bisa juga kalau Bapak Ibu minta bantuan juga bisa, tapi better sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung tracking sendiri status merging-nya sudah seperti apa. Biasanya untuk merging waktu Bapak Ibu submit request-nya, nanti ada balasan. Ya, balasannya itu biasanya akan meminta Bapak Ibu untuk memberikan informasi lebih lengkap, gitu. Ya, biasanya cuma lebih ke memastikan bahwa ini benar nih, benar ya Bapak Ibu yang request ya. Bapak Ibu kasih bukti-buktinya apa? Ya, tapi sekali lagi merging hanya bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sudah punya. Contoh tadi Ibu siapa yang bertanya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya at least satu artikel yang misalnya dari afiliasinya adalah BRIN. Ya. Jadi contoh ya, anggap ini LIPI. Jadi afiliasi di atas ini LIPI, ya. Kemudian Bapak Ibu ada profil yang kedua yang tercipta karena sekarang namanya jadi BRIN. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah nanti Bapak Ibu minta request yang LIPI-nya di merging ke BRIN. Ya. Nah, jadi nanti yang berubah adalah yang ada adalah Bapak Ibu afiliasinya menjadi BRIN. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau sudah ada at least satu publikasi atas nama BRIN.
Kalau tidak, nanti Bapak-Ibu ketika request, itu akan ditanya, kenapa Bapak-Ibu request pindah afiliasi tapi tidak pernah merepresentasikan apa organisasi tersebut, lembaga tersebut. Ya, jadi nanti Bapak-Ibu bisa requestnya seperti itu. Ya, nah, nanti ya, oke, kalau sudah, nanti kita bisa lihat detailnya, detail profilnya. Ya. Nah, ini nanti muncul ya, di sini ada detail profilnya, kemudian nanti Bapak-Ibu bisa lihat jumlah dokumen, jumlah citasi, ya, topik-topik dari peneliti ini ada apa aja. Nah, kemudian di sini ada semua dokumennya, ya, semua citasinya, co-authors, topik. Nah, ini udah lengkap, Bapak-Ibu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari level peneliti, level author, ya. Nah, berikutnya, nah, saya skip dulu yang research and discovery ini nanti terakhir ya. Sekarang ke afiliasi, ya. Untuk afiliasi, ini kita tinggal ketik afiliasi kita, ya, institusi kita, ya. Nah, untuk institusi sendiri, ini yang nanti mungkin ada pembicaraan juga ya dengan BRIN begitu ya, bagaimana mengatur afiliasi yang ada karena organisasinya nih organisasinya menjadi apa gabungan gitu ya yang tadi Bapak Ibu sempat apa utarakan juga. Nah, tapi kita coba pakai contoh yang bagus ya, di mana contoh ini nanti mungkin bisa dijadikan diskusi juga dengan BRIN sendiri gitu ya. Saya ini contohnya bagus, Harvard University. Nah, ini kita klik Harvard. Kita lihat ya. Oke. Sebentar. Ya, muter dulu nyari datanya. Oke. Nah, begitu saya ketik Harvard University, kita langsung masuk ke sini. Ya. Nah, di sini akan ada informasi. Harvard University itu jumlah dokumennya sekian. Ya. Jumlah authornya berapa. Lalu di sini ada ininya. Publikasi berdasarkan subject area. Ya. Ini berdasarkan subject areanya. Yang paling banyak itu fisik, biochemistry, dan seterusnya. Ini juga semuanya bisa diklik, Bapak-Ibu. Nah, yang ingin nanti mungkin penting adalah ini, affiliation hierarchy. Affiliation hierarchy, nah kita bisa mengatur ya di satu entitas besar ini, yaitu Harvard University, itu mereka punya lembaga-lembaga under universitas ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, secara kalau dikombin ya universitas ini punya 166.000 dokumen ya yang tercatat gitu ya, tapi itu berasal dari ini lembaga-lembaga di bawah Harvard University. Jadi Blue Hill Observatory, Broad Institute, ya Center of International Development and Harvard University dan seterusnya, mereka punya profilnya sendiri-sendiri. Ya, tapi seluruh profil yang kecil-kecil ini itu semuanya sebenarnya bagian dari institusi yang lebih besar. Ya. Nah, hierarki afiliasi ini mungkin satu hal yang nanti perlu memang didiskus ya, bagaimana nanti ini bisa dalam statusnya BRIN sendiri. Gitu. Itu salah satu yang mungkin ya perlu nanti tim dari kami perlu diskus juga ya dengan Bapak Direktur juga ya terkait dengan bagaimana ini nanti kita set. Gitu ya, karena setting ini ya, setting ini itu perlu datang dari institusi Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena pihak Scopus nggak ngerti ini mau disettingnya bagaimana. Ya, tapi kita bisa menerima request hierarkinya mau disettingnya bagaimana. Nah, ini juga nanti perlu menjadi catatan ya, nama-nama yang dipakai di sini itu apa. Ya. Nah, kenapa ini saya spesifik ya dengan Bapak Ibu? Karena BRIN itu penting ya untuk punya setting yang baik ya supaya nanti tercatat semua hasilnya Bapak Ibu. Kalau selama ini kan memang terpisah-pisah ya, LIPI ya LIPI, ya 8 ya 8 gitu ya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau dikombain maka afiliasi ini harus dipastikan benar gitu. Ya. Nah, ini mungkin tidak di webinar inilah ya kita selesaikan karena tapi ini menjadi agenda yang penting nantinya ya. Oke. Nah, berikutnya ada collaborating affiliation. Ini adalah institusi-institusi yang berkolaborasi dengan institusi ini. Dan ada juga document by source. Ini adalah jurnal-jurnal mana, jurnal proceeding mana yang di mana institusi ini paling banyak apa publikasi. Ya. Nah, itu yang bisa kita lihat ya dari sisi afiliasi. Terakhir yang saya tunjukkan kepada Bapak-Ibu adalah
Nah, ini namanya researcher discovery. Ini fitur baru di mana mungkin ya sebagian besar dari Bapak Ibu belum bisa melihat ini, researcher discovery. Kenapa? Karena ini masih pilot ya. Ini masih pilot, masih baru. Ada beberapa akun yang sudah bisa lihat, tapi sebagian besar memang belum. Ya. Kita biasanya kalau ada fitur baru, kita kasih ke beberapa akun dulu ya, testing dulu sampai fiturnya oke, baru kita rilis ke semuanya. Makanya tadi di chat mungkin ada beberapa yang kok belum lihat researcher discovery-nya. Ya, karena memang sifatnya diberikannya berkala. Nah, ini buat apa? Ini adalah ada satu fitur di mana kita bisa connect dengan researcher dari seluruh dunia berdasarkan kata kunci. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cari kolaborator, di sini tempatnya nih. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mencari kolaborator di bidang, nah di sini ada nih ya, popular search-nya ini, misalnya AI. Ya, AI, kita klik. Oh, bentar. Nah, udah. Oke. Jadi, saya ingin mencari kolaborator di bidang artificial intelligence. Nah, begitu saya ketik, nah di sini akan muncul. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sering meneliti di bidang AI. Ya, nah di sini juga ada negaranya nih. Misalnya Bapak Ibu, oh ini Hungary kejauhan gitu ya, Singapura aja. Oke, kita pilih Singapura. Ya, begitu saya pilih Singapura, nah ini adalah para peneliti di Singapura yang sering publikasi terkait dengan artificial intelligence. Nah, ini kita bisa klik profilnya ya. Kita bisa lihat full profilnya ini siapa ya. Nah, ternyata beliau itu namanya Daniel Ting dari Duke NUS Medical School Singapura. Kemudian di sini kita bisa lihat performance-nya seperti apa dari beliau ini. Nah, nanti kalau mau dikontak untuk bisa kolaborasi lebih lanjut, ya dicari di website-nya Duke NUS Medical School, ya, nama beliau. Jadi ini memudahkan ya Bapak-Ibu untuk bisa mencari kolaboratornya siapa. Karena selama ini kan pertanyaannya, kalau kolaborasi iya tahu penting, ya berguna, tapi cari di mana? Gitu kan pertanyaannya. Nah, carinya nanti di Scopus Bapak-Ibu. Ya, jadi nanti Bapak-Ibu tinggal ketik topiknya apa, ada listnya, tapi habis itu ya kontak sendiri, gitu ya. Nah, itu yang kita sediakan. Ini semoga segera selesai pilotnya. Ini sudah cukup, kayaknya udah 3-4 bulan ke belakang, sehingga kalau sudah oke, ya datanya sudah kita populate semuanya, nah ini nanti Bapak-Ibu sudah bisa nikmati untuk researcher discovery. Ya. Jadi itu ya Scopus analytics-nya bagus, Bapak-Ibu, banyak yang bisa dilakukan. Ya, mulai dari sources, documents, author, affiliation, dan nanti ke depannya researcher discovery. Ya, sama silakan digunakan karena udah dilanggan gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Poinnya adalah toolsnya ada, datanya ada, yang nanti bisa membantu Bapak Ibu membuat keputusan yang tepat lah, ya, yang relevan sesuai dengan apa yang kebutuhan Bapak Ibu saat ini. Ya, oke. Itu pemaparan saya terkait dengan Scopus ya. Semoga cukup jelas Bapak Ibu ya. Karena sebentar lagi juga sholat Jumat gitu ya, makanya saya harus mempercepat, tapi silakan Bapak Ibu ya, kita mungkin kita selesaikan nanti kalau bisa tidak sampai 11.30 karena kasihan ya mungkin yang sholat Jumat, kita buka diskusi ya sampai mungkin 11.15 ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa apa, kita bisa menutup begitu ya. Oke. Iya, Bapak Ibu ada yang di Makassar juga ya. Jadi sudah waktunya ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Nanti ada lagi. Kita ada rencana satu lagi kalau tidak salah tanggal 8 ya. Jadi ada dua kali sesi ya, karena kita sadar ini hari Jumat, jadi mungkin tidak bisa semuanya. Nanti ada lagi tanggal 8 Bapak Ibu, itu hari Senin ya di pagi hari. Jadi Bapak Ibu kalau masih ada yang belum, nanti bisa join lagi tanggal 8 ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang raise hand dulu Bu Hasina. Oh, oke, okay, Pak Suryadi dulu. Oke, okay, ya enggak apa-apa Pak, silakan Pak Suryadi ya tadi ya. 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 Mohon maaf enggak tampilkan videonya Pak Johan. Ya. Terima kasih Pak Johan, menarik sekali Pak Johan. Ini memang untuk kita nanti untuk jurnal kalau siapa kita mau sampai ya. Nah, yang ini Pak Johan dulu kita pernah masukkan jurnal Pak Johan ke terindeks Scopus. Namun kita sudah membayar dan seterusnya. Namun kita sampai dari tahun 2016 sampai tahun sekarang ini tidak pernah ada konfirmasi
dari jurnalnya terkait apa namanya udah dipublish atau belum. Nah, terus kemarin kami coba lihat itu sudah discontinue, discontinuous. Dan kita lihat juga di tahun-tahun pada saat kita mensubmit dan di tahun itu tidak ada. Nah, jadi sebaiknya bagaimana itu Pak? Apakah boleh kita ini lagi atau gimana Pak? Makasih Pak. Itu ya, apakah ya, ini masuk dalam pertanyaan atau masuk dalam hal ini atau enggak? Mohon maaf Pak. Makasih Pak. Izin saya. Kalau nyambung sekali sama topiknya mungkin tidak terlalu, tapi nggak apa-apa, saya bisa jawab Pak. Nanti mungkin next-nya nanti sama rekan-rekan dari BRIN lah ya, kita bisa kupas tuntas soal publikasi gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak, untuk ini saya bisa coba jawab dulu. Gini, jurnal bisa discontinue, itu Bapak-Ibu pasti sudah tahu lah ya. Nah, tapi dalam kasus ini gini, apakah artikel tersebut Pak itu sudah pernah publish? Itu pertanyaannya di situ. Sudah pernah belum Pak? Nampaknya belum itu. Kita okay. Lihat di tahun itu tidak ada. Oke. Okay. Masuk dalam Oke. Okay. Artinya kalau belum pernah publish, Bapak boleh publish di yang lain gitu ya, di jurnal yang lain. Gitu. Tapi memang dengan catatan ini belum pernah publish gitu. Nah, kenapa jurnalnya discontinue? Wah, itu bisa jadi satu webinar sendiri, Bapak Ibu. Panjang gitu ya alasannya. Tapi poinnya adalah selama dia belum pernah dipublish, maka silakan publish lagi. Maka silakan dipublish di jurnal lain gitu. Tapi kalau sudah pernah dipublish dan jurnalnya terkena discontinue, artikel tersebut tetap tidak boleh dipublish. Gitu. Nah, kenapa discontinue? Nanti sesi berikutnya, Pak. Makasih Pak Johan. Jauh ya, Pak. Ya, siap. Ya, Bu Hasina, silakan. Halo, Mas. Ya, Bu. Ini kalau punya saya itu Mas namanya kekurangan huruf satu aja padahal. Oh. Itu gimana mengganti memperbaiki namanya? Okay. Tapi pakai instansi lama juga sih, jadi harus. Oh, kalau yang itu Ibu email ke sini. Sebentar, saya ketik di chatting ya, Bu. Oh iya. Okay, karena ini agak spesifik nih ya. Jadi emailnya ke scopus@elsevier.com. Nanti Bapak Ibu ketik ya, Bapak informasikan saja pakai bahasa Inggris gitu ya. Kasusnya apa, iya. cuma kurang apa gitu ya. Nah, nanti mereka tinggal membenarkan saja gitu. Oh, iya. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, di chatting sebentar tadi kayaknya ramai sekali. Bentar ya, mana nih? Sudah sampai nomor berapa nih saya? Mungkin saya bantu, Pak. Oh, boleh Bu Dwi, terima kasih. Tadi ada pertanyaan terkait nama yang famili yang sangat banyak ya. Mungkin misalkan Sri Rahayu. Nah, itu kan namanya banyak. Ada satu artikelnya mungkin tidak masuk ke dalam akun beliau gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam akun beliau dan tidak salah akun gitu. Oke. Ya, untuk ini Bapak Ibu, betul kalau nama-nama yang cukup banyak begitu ya. Untuk mencegahnya pertama, Bapak Ibu pastikan ya ketik namanya benar, dan yang kedua adalah afiliasinya. Nah, afiliasi itu sebenarnya identifier yang sangat bagus ya. Kalau Bapak Ibu sudah pakai nama satu afiliasi, jangan diganti. Yang sering terjadi, ini kasusnya universitas ya Bapak Ibu. Kalau mungkin di BRIN tidak ya, tapi yang sering terjadi itu gini. Ada misalnya universitas di mana si dosen itu ketik nama universitasnya. Ya, namanya udah benar, lalu dia ketik nama universitasnya. Nama universitasnya misalnya ITB gitu ya, dia ketik tuh Institut Teknologi Bandung. Oke, udah selesai. Dia punya Scopus ID. Kedua kali dia publish, dia ketiknya begini, namanya benar, tapi institusinya dia tulisnya Fakultas Pertanian, ya ITB. Pertanyaannya nanti waktu itu disubmit ke Scopus tuh bingung. ITB itu apa? Karena mereka kan nggak familiar gitu ya. Nah, akibatnya apa? Jadi dua profilnya. Gitu. Nah, nanti nih peneliti yang sama, dia publish lagi yang ketiga. Yang ketiga tulisnya adalah Faculty of Agriculture, Bandung Institute of Technology. Bingung lagi kan? Ini Bandung Institute of Technology ini apa ya? Entitas baru mungkin ya. Dimunculkanlah Scopus yang ketiga. Gitu. Nah, ini yang paling sering terjadi itu begitu. Nah, dalam kasus ini ya sekali lagi semuanya bisa di merge. Ya, semuanya bisa di merge seperti yang tadi saya contohkan.
Tapi Bapak Ibu, waktu di merge perlu diinfokan merging-nya yang mana yang benar sebenarnya. Ya, itu akan membantu tim dari Scopus untuk memperbaiki. Tapi next time artikel yang keempat, Bapak Ibu ikuti yang benarnya yang mana. Ya, kalau Bapak Ibu artikel keempat bikinnya beda lagi, nanti muncul lagi profil berikutnya. Gitu. Nah, dalam kasus yang tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau ada artikel yang belum masuk ya, atau ada artikel yang nyasar ya, Bapak Ibu bisa merging outer atau boleh email yang ke Scopus support tadi. Ya, kalau ada artikel yang belum masuk, artikel ini belum tentu belum masuk, tapi bisa jadi artikel ini nyasar. Ya, ke orang lain bahkan itu bisa. Nah, Bapak Ibu cari artikelnya mana ya. Kemudian Bapak Ibu email ke Scopus support dan bilang artikel ini itu harusnya miliknya saya. Gitu ya. Nah, itu bisa diklaim asal ada buktinya memang benar, ya udah nanti artikelnya bisa dipindah gitu. Ya. Ini memang agak-agak manual Bapak Ibu ya, karena banyak pihak yang harus terlibat dalam hal ini. Ya, jadi silakan bisa dirapikan lah profilnya ya. Maaf, boleh ini sedikit ya. Oh, saya iya? Yang tanya. Oh iya, silakan ya. Ya. Nah, kebetulan kan karena waktu itu nama satker kami itu sering sekali berganti. Yang gitu waktu masih LIPI. Dan LIPI pun ada beberapa nama yang sama, jadi sering nyasar seperti itu. Karena kalau misalnya sudah tidak merge, kemudian ternyata ada lagi yang masih nyasar, apakah boleh minta lagi? Apa merge-nya dibatasi apa tidak gitu? Ya, tidak ada pembatasan Bu Ibu. Ada identifier yang lebih bagus lagi Bu, Orchid ID. Jadi okay, sekarang sudah link gitu ya. Iya, okay. Iya. Nah, kalau udah pakai itu udah harusnya sih aman lah. Ya, cuma sebelumnya memang banyak yang nyasar, berarti masih bisa. Ya, boleh Bu, boleh minta request lagi ya. Oke, okay, ya makasih. Sama-sama Ibu. Oke. Okay. Apakah ya berikutnya Bu Dwi bagaimana? Iya, ini ada satu lagi Pak. Beliau sudah punya akun di Scopus dengan afiliasi BRIN. Coba source untuk mencari artikel jurnal dengan subjek area aquaculture, tapi tidak ada. Padahal jurnal aquaculture kan ada. Mencari subjek area. Di subjek area aquaculture Pak. Oke, tapi tidak ada. Scopus ya. Oke, adanya aquatic science ya Bapak Ibu ya. Nah, ya untuk ini sih memang saya carinya nggak ada sih Bapak Ibu, tapi mungkin boleh dilihat yang aquatic science bisa jadi itu ya. Biasanya kita karena kita buat sub apa namanya? Sub domain seperti itu ya, itu kalau memang disiplin ilmunya itu udah lumayan banyak ininya, lumayan banyak penelitiannya. Gitu, atau bisa jadi mungkin namanya berbeda gitu ya, atau bisa jadi itu dianggap part of let's say aquatic science misalnya ya, jadi mungkin boleh dicoba dieksplor yang cukup dekat gitu ya. Baik Pak, mungkin ya itu saja sih ya Pak, belum ada lagi ya. Belum ada lagi ya. Oke, siap-siap ya. Ini ada lagi Pak. Bagi rencana submit jurnal, bisakah mencari jurnal free of charge atau sort dari rendah ke tinggi? Oh, kalau di Scopus-nya ya. Oke, kalau di Scopus kita baru bisanya adalah justru mencari jurnal yang open access. Gitu. Jadi yang muncul hanya open access itu bisa. Gitu. Kalau yang lain kenapa belum bisa? Karena sekarang ini jurnal-jurnal lagi transisi Bapak Ibu. Jadi jurnal yang memang dia full open access dari awal ya, itu gampang diidentifikasi. Ya. Jurnalnya memang full open access dari awal, gampang ya. Tapi kalau jurnal-jurnal lagi transisi itu yang sulit diidentifikasi. Artinya jurnal ini tadinya subscription, sekarang sifatnya belum tahu apakah jurnal ini hybrid atau jurnal ini mau jadi full OA. Nah, ini yang menyebabkan kita memang belum punya filter untuk jurnal subscription only. Yang ada jurnalnya adalah kita tampilkan yang open access gitu. Ya, tapi ya let's see ke depannya ya, semoga datanya udah lebih rapi gitu ya. Oke, mungkin Pak Beni silakan Pak.
Ya, terima kasih Mas Juhan untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan Pak Benny mungkin singkat saja dan sudah sebenarnya di chatting juga ada. Pertanyaannya untuk publisher Scopus ya Mas. Beberapa publikasi Pak Benny sudah muncul, sudah dipublikasikan di jurnal internasional maupun di proceeding internasional, tetapi belum masuk terdata di publikasi Scopus gitu Mas. Maksudnya sebagai authors ya. Karena salah satu ukuran keberhasilan dari kami peneliti adalah melihat angka citasi ya Mas ya, atau citation index-nya ya Mas ya. Ya. Nah, pertanyaannya apakah untuk data publikasi kami di jurnal internasional atau proceeding internasional, kami harus edit secara manual di dalam Scopus atau secara automatically itu bisa langsung masuk ke Scopus atau terdata di Scopus gitu. Ya, karena ya. Tadi dasarnya adalah untuk menghitung adanya indexation ya Mas ya. Karena salah satu ukuran keberhasilan kami di pusat riset juga adalah melihat jumlah citasi. Artinya kalau citasi jurnal kita disitasi oleh banyak orang, berarti tingkat keberhasilan dari paper itu juga dapat diartikan bahwa paper itu cukup bermanfaat atau cukup banyak dibaca sesuai dengan salah satu yang Mas Johan jelaskan tadi. Artinya salah satu paper misalnya citation index-nya sampai dengan 1.000 sekian misalnya, atau 20.000 atau dan sekian. Mungkin itu pertanyaannya Mas Johan. Terima kasih. Ya Pak Benny. Nah, untuk itu sebenarnya otomatis. Jadi Bapak-Ibu ketika sudah publikasi di satu jurnal, nanti secara otomatis datanya akan masuk di Scopus. Tapi tidak real-time ya. Artinya begitu jurnalnya sudah menyatakan oke, ini kita publish. Nah, begitu jurnalnya publish di website jurnal itu, nah, nanti si jurnal ini perlu menginfokan ke Scopus. Nah, karena nanti baru ditariklah datanya dari Scopus-nya. Nah, kadang-kadang Pak, yang sering terjadi adalah jurnalnya udah published, tapi nggak dilaporin ke Scopus-nya. Nah, itu yang kadang membuat jadinya lama gitu ya Pak. Atau mungkin editornya publish dulu, nah baru nanti dia menunggu katakanlah seminggu apa dua minggu baru dia lapor ke Scopus-nya. Nah di Scopus sendiri kan perlu waktu ya untuk kita populate datanya. Nah itu yang kadang menyebabkan kok saya sudah publish tapi di Scopus nggak muncul gitu ya. Bukan nggak muncul Bapak Ibu, tapi biasanya memang ada periode waktu untuk data tersebut bisa sampai ke Scopus gitu. Tapi bukan pekerjaan Bapak Ibu untuk melakukan itu. Ya. Nice. Ya, terima kasih Mas Johan. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ya. Ini Pak, ada yang menanyakan apakah untuk penulisan afiliasi harus dalam bahasa Inggris ya Pak? Oh oke, okay. Tidak sih Bapak Ibu ya. Tapi ini harus kesepakatan bersama nih Bapak Ibu ya. Ini juga saya sering katakan juga di beberapa universitas. Namanya mau nama apa? Nah, sepakatilah bersama-sama di seluruh lembaga tersebut. Kalau mau pakai namanya BRIN, BRIN. Gitu. Jangan di tiba-tiba menjadi nama bahasa Inggris misalnya. Ya, karena itu akan membuat kebingungan. Ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia enggak ada masalah. Gitu ya. Beberapa kampus yang saya tahu di Indonesia mereka sudah spesifik sekali punya mandat gitu ya, punya aturan kalau publish namanya harus ini. Nah, itu akan membuat kasus-kasus Scopus ID tiba-tiba terpecah lah, hilang. Nah, itu jadi tidak ada lagi gitu. Tapi harus jadi sepakat gitu. Berarti kontrolnya di institusi masing-masing ya Pak, bukan di Scopus-nya yang membuat afiliasi terkontrol gitu untuk penulisannya. Ya betul Bu, karena yang tim yang bekerja ini kan ini ya Bu, para bule-bule gitu ya. Nah mereka kan nggak ngerti ya, ini sebenarnya translatean dari mana. Gitu. Nah mereka akan anggap ini daripada mereka gabung, lebih baik mereka pisah karena lebih gampang nanti digabung. Kalau udah mereka gabung karena mungkin sok tahu gitu ya, nah jadinya mereka bingung sendiri nanti misainnya bagaimana gitu. Baik, silakan Pak. Ini ada yang raise hand. Ya Pak Suyanto, silakan. Ya Pak Johan, ya Suyanto Pak. Ya. Menyambung pertanyaan Pak Benny tadi, apakah semua jurnal itu ada di dalam Scopus? Artinya begini, saya punya beberapa paper, pas dicek Scopus itu tidak terdaftar di Scopus.
yang berbentuk dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional, tapi tidak terdeteksi di Scopus. Apakah Scopus mempunyai kriteria sendiri untuk jurnal-jurnal yang memang berafiliasi dengan Scopus? Demikian Pak Johan. Ya, ini harus dicek status dari jurnalnya Pak. Jadi kalau Bapak punya artikel atau punya proceeding yang sudah dipublish di conference atau di jurnal terindeks Scopus, nah yang harus dicek adalah jurnal itu statusnya apa. Kalau jurnal itu masih ada, masih terindeks Scopus sampai sekarang, dan artikel Bapak tidak muncul, Bapak boleh lapor ke scopussupport@elsevier.com. Jadi itu istilahnya missing document. Ya, ada jurnal di mana saya sudah publish, jurnalnya masih aktif, ya, jurnalnya masih terindeks Scopus, tapi dokumen saya tidak ada. Itu boleh dilapor. Nah, tapi kalau statusnya adalah jurnal tersebut discontinue karena jurnal itu melakukan pelanggaran etika publikasi, ya, maka bisa jadi dokumen itu tidak muncul karena jurnalnya sudah discontinue. Nah, itu yang kita harus cek dulu. Gitu. Bagaimana status dari jurnal ini? Caranya ya sama, Bapak tinggal ke sources, ketik nama jurnalnya waktu itu apa, kemudian lihat statusnya apa. Kalau masih aktif, tapi dokumennya tidak ada, Bapak boleh lapor. Nah, tapi kalau statusnya sudah discontinue, nah karena publication concern, maka Bapak, ya artinya artikel tersebut memang tidak bisa dimasukkan ke dalam database. Gitu, Pak. Ya. Semoga menjawab ya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita lanjut ya, Pak. Berikut dari Pak Suratman. Beliau dari sebelumnya dari Kementerian Pertanian yang pindah ke BRIN. Kemudian beliau sebelum masuk BRIN mungkin sudah berkomunikasi, Pak. Atau ini dalam proses komunikasinya beliau menggunakan alamat email dari lembaga yang sebelumnya. Melalui yahoo.co.id. Nah, setelah mempunyai email BRIN, apakah sebaiknya alamat email untuk komunikasi ini menggunakan @brin.co.id? Oke. Ya, sebaiknya iya, tapi kalau misalnya selama ini sudah korespondensinya pakai yang Yahoo, sebenarnya sih tidak masalah. Namun, di ini aja, Pak, diinfokan betul-betul bahwa nanti afiliasinya pakai BRIN. Gitu. Ya, sebenarnya sih nggak masalah, cuma nanti next-nya, ya ini kan lagi berjalan gitu ya Pak ya, itu nggak apa-apa, tapi next-nya sebaiknya sudah diganti dengan alamat email dari BRIN. Itu agar tidak membuat kebingungan sistem aja. Cuma yang sekarang kan udah jalan ya nggak apa-apa Pak. Gitu. Ya. Baik Pak. Ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rukmini, bagaimana cara mengganti afiliasi di Scopus karena yang terdaftar masih yang lama, Pak? Ya, ini yang tadi Bapak Ibu, kalau mau ganti afiliasi bisa, tapi pastikan setidaknya ada satu dokumen atas nama afiliasi baru. Nah, baru nanti Bapak Ibu bisa meminta afiliasinya diganti yang afiliasi yang baru. Tapi harus ada satu dokumen ya atas nama afiliasi tersebut. Ya. Kemudian yang tadi ya Pak di email ke Scopus Support itu ya Pak? Langsung outer merge aja. Outer merge. Oh langsung outer merge. Baik baik. Ini kemudian dari Bu Dwi Mandaris, tidak semua jurnal akan di set Scopus kan Pak? Walaupun dilaporkan Scopus, ada syarat tertentu untuk bisa di set Scopus. Apakah benar begitu ya Pak? Site itu maksudnya sitasi atau apa ya? Tersitasi. Mungkin tersitasi di Scopus Pak. Iya, kalau terindeks ya, terindeks di Scopus mungkin. Nah, itu kalau jurnalnya masih terindeks Scopus pasti muncul, hanya menunggu waktu kapan artikel itu muncul. Tapi kalau jurnalnya discontinue bisa jadi artikelnya memang tidak muncul. Gitu. Jadi harus lihat status jurnalnya apa dulu. Ya. Atau mungkin Bu Dwi sih bisa langsung bertanya ya supaya bisa lebih jelas apakah yang dimaksud ini. Water index. Ya, terindeks Bu Dwi ya. Iya, ya. Tidak. Karena beliau menyebutkannya akan di site Scopus. Ini maknanya bisa banyak ya Pak ya. Tapi Bu Dwi sepertinya sudah ada di chatting terindeks maksudnya. Ya. Kalau terindeks seperti itu ya Bu ya, artinya memang ya harus melihat status jurnalnya apa. Kalau memang masih aktif, biasanya sih memang kita cuma menunggu kapan terupdate lah di database Scopus-nya. Itu otomatis kok. Gitu. Ya, kecuali misalnya Ibu dan ini jurnalnya aktif, terus sudah 6 bulan nih kok nggak muncul-muncul.
Ibu boleh melapor gitu ya. Jangan-jangan takutnya missing document. Gitu. Missing document itu jurnalnya melapor misalnya satu isu ada 10 artikel, kebetulan ya apa yang dilaporkan malah 9, yang satu lupa dilaporkan misalnya. Nah, itu bisa. Gitu. Izin Pak Johan. Ya. Nanya lagi nih Pak Johan. Iya, silakan Pak. Yang pertama Pak Johan ini mau bertanya saja apakah dia biasa atau tidak ini misalnya dalam jurnal ini kita hanya menampilkan misalnya kayak BRIN ya, saya maksudnya dalam bahasa Inggris BRIN saja, tapi bukan misalnya kalau misalnya saya kan di pusat riset perikanan, namun kemarin ada bikin tulisan terindeks Q3 tapi hanya pakai nama BRIN-nya aja, apakah itu biasa atau sebaiknya kita masukkan misalnya tambahan di pusat riset perikanannya atau misalnya ditambah lagi yang lebih kecilnya lagi atau memang baiknya hanya seperti itu aja, itu yang pertama Pak Johan. Oh ya, okay, yang kedua, yang kedua terkait ini tadi saya coba masuk ke Elsevier itu terus pakai akun yang biasa Google, Gmail. Nah, pada saat institusi saya masukkan BRIN. Saya masukkan BRIN terus mereka buat apa namanya? Saya dapat email dari Elsevier itu untuk mendapatkan get access. Nah, udah saya klik get access akhirnya bisa saya untuk melanjutkan. Nah, pertanyaannya nih apakah ini bersifat apa namanya permanen atau setiap saya mau buka ini apakah saya harus buka institusi dulu, jadi akhirnya terpaksa saya kan harus ganti email, mungkin demikian, terima kasih. Oke, yang kedua dulu ya Pak, lebih ini lebih yeah. Gampang yang kedua itu gini, kalau kita buat akun pakai Gmail bisa atau tidak, jawabannya pasti bisa Pak. Masalahnya kalau kita pakai Gmail dia akan terkoneksi sebagai akun yang belum ada langganan Pak, gitu. Jadi kalau saya pakai Gmail, Gmail itu kan dia tidak bisa di-link dengan ini atas nama institusi mana, gitu. Nah, artinya Bapak bisa pakai Science Direct-nya, tapi yang bisa dipakai cuma yang open access, Pak. Gitu. Karena langganannya tidak ada. Nah, nanti Bapak perlu memang ganti pakai yang email institusi. Jadi harus pakai emailnya BRIN. Karena nanti kalau sudah pakai email BRIN, artinya sistem akan tahu bahwa oh, Bapak dari BRIN, berarti nanti langganannya BRIN boleh Bapak pakai, gitu. Nah, waktu Bapak aktivasi remote access-nya, itu memang cukup sekali saja, Pak. Yang tadi Bapak jelaskan, yang get access-nya, gitu ya. Nah, itu cukup satu kali. Nanti next time-nya, itu Bapak tidak perlu aktivasi lagi, gitu. Nah, namun, biasanya ya, setiap 3-4 bulan, nanti ada email untuk reactivate. Jadi harus direaktivasi. Reaktivasi itu simple, emailnya Bapak lihat, di situ ada tombolnya, klik aja, udah selesai. Begitu aja, Pak. Gitu. Itu yang pertama, Pak. Ya, jadi sebaiknya memang pakai yang BRIN, jangan pakai yang Gmail. Nah, yang kedua itu, yang kebalik ke yang pertama, soal afiliasi. Nah, afiliasi ini memang adalah satu hal yang harus didesain. Mungkin bukan dalam level peneliti, tapi dalam level lembaganya, dalam level institusinya. Nah, ini saya berikan contoh, Bapak-Ibu, yang tadi ya, mungkin saya share lagi. Ini saya berikan contohnya, mungkin sebelumnya yang LIPI ya. Nah, kita lihat. Ini Bapak-Ibu, ini sebelumnya LIPI. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini yang LIPI, ini ada document by subject area, collaborating by source. Nah, tidak ada lembaga di bawah LIPI-nya gitu kan, tapi kan sekarang udah digabung nih ya. Nah, begitu udah digabung Bapak Ibu, statusnya harus memang perlu yang namanya hierarki. Nah, hierarki itu contohnya kayak tadi ya, Harvard tadi kita coba lihat. Nah, Harvard itu dia buat hierarkinya gini. Nah, oke, beda ya. Jadi di sini ada hierarki, tadi yang LIPI itu tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena memang di kalau dulu LIPI itu didesainnya memang ya LIPI udah gitu ya. Nah, sekarang jadinya begini. Nah, hierarkinya. Ini yang Harvard yang ada hierarkinya. Nah, keputusannya itu memang harus didesain sama lembaga.
maunya bagaimana? Ya, lembaga itu maunya begini, ya, ada pemisahan seperti ini, levelnya sampai sekecil apa, nah itu harus discuss dulu. Ya, nanti discussnya mungkin antara Elsevier sama Bapak Ibu Direktur di LIPI ya, untuk kita bisa melihat ini mau hierarki afiliasinya bagaimana. Gitu. Nah, nanti mungkin dari situlah baru nanti Bapak Ibu bisa juga tahu di lembaga masing-masing itu penulisannya ya harus seperti apa supaya datanya tidak kacau, simpelnya kan gitu ya Bapak Ibu. Yeah. Ya. Gitu. Kalau boleh tanya Pak, keuntungan kita membuat hierarki ini apa ya Pak? Oh, jadi ketahuan per ini per kalau kami kan ada organisasi riset dan pusat riset gitu ya. Betul, jadi ketahuan per organisasi atau pusat riset. Kalau di universitas ketahuannya per fakultas gitu. Nah, itu bisa ya Pak, kalau dibuat hierarkinya kan ada organisasi riset, kemudian di organisasi riset itu di bawahnya ada pusat-pusat riset lagi gitu. Jadi di breakdown bisa ya Pak? Nah, ini kayak gini, Bu. Oh iya. Dari Harvard Business School, dia pisahin yang Shanghai gitu. Tapi harus ada dokumen dulu ya. Kalau iya. Kalau nggak ada nggak bisa. Iya, baik. Ya. Oke. Nah, nanti mungkin itu di belakang layar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik Pak. Ini mungkin melanjutkan yang tadi dari Bu Dwi. Tadi kan jurnal ya Pak. Apakah untuk yang konferensi juga berlaku sama Pak? Iya, sama aja Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Pak, ada pertanyaan lagi. Beliau mungkin sudah submit ke jurnal, tapi masuk kategori predator. Apakah bisa dipublikasikan kembali, Pak, ke jurnal lain? Enggak, Bapak Ibu. Enggak bisa kalau itu. Jadi, harus membuat artikel baru ya, Pak. Karena nanti kalau dipublish, Bapak Ibu, dia akan kena plagiarism. Plagiarism, ya. Ya. Baik. Kemudian kalau mau download dokumen di Scopus lalu diarahkan untuk get extension ya untuk Google Download Manager, apa maksudnya Pak? Itu kayaknya ininya sih web settingan komputer ya Pak ya. Settingan komputer atau web browsernya, coba ganti web browser lain mungkin Pak. Ini dari Pak Albertus ya. Beliau sudah bisa sign in dengan email institusi, tapi tampilan Scopus-nya masih tampilan Scopus review, ya. Review atau tidak full gitu. Ya. Ini Bapak perlu aktivasi remote access yang adanya di Science Direct. Ya, jadi kalau udah ini udah benar, nah nanti next-nya Bapak perlu aktivasi remote access-nya. Ya, jadi Bapak ke sciencedirect.com di bagian paling bawah itu ada remote access, itu diklik, nah aktivasi dulu, itu baru bisa. Oke, baik, jadi harus ke Science Direct dulu ya Pak ya. Ya. Ya, baik, mungkin itu saja Pak, tidak ada lagi yang di komentar. Oke, siap-siap. Nah, mungkin terakhir Bapak Ibu ya, ini saya share untuk apa? Sertifikatnya, jadi nanti Bapak Ibu yang sudah join ya, yang mungkin juga sudah live, tidak apa-apa nanti bisa kita share juga. Nah, Bapak Ibu untuk sertifikat dari hari ini, nah ini nanti bisa diunduh sendiri. Bentar ya, ini saya langsung buka ke sana. Nah ini, jadi untuk download sertifikatnya Bapak Ibu bisa ke link ini atau bisa scan QR code-nya ya. Nah. Kemudian nanti waktu sudah di link ini, Bapak Ibu perlu menjawab beberapa pertanyaan pilihan ganda. Lalu setelahnya silakan masukkan kode ini, ya kodenya DCJTHL. Nah setelahnya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan sertifikat dari webinar kali ini, gitu. Nanti sertifikatnya mungkin tidak langsung ya, biasanya diminta menunggu 1-2 menit, sertifikatnya dibuat dulu, baru nanti akan dapat. Ya, sertifikat ini sudah berdasarkan nama. Waktu Bapak Ibu tadi sudah register, sudah sign in, betul ya? Nah, sudah menggunakan nama depan dan nama belakang dari Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin satu lagi Pak, pamungkas dari Bu Sri Rahayu tadi, mungkin ini ada artikel yang dibuat orang lain nyasar ke mungkin ke akun beliau. Bagaimana cara menghapusnya Pak? Ya. Ke Scopus Support Bu, bilang ini nyasar. Ini bukan saya.
Ini satu lagi Pak, dari Pak Sianto, Raisen, apa ya masih ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bu. Maaf Pak Johan, ini mungkin nggak terkait dengan masalah jurnal dan sebagainya, masalah kontrak antara LCP dengan institusi, itu jangkauan waktunya berapa ya? Apakah bisa? Karena gini, nanti kalau misalnya kita lagi download atau mencari gitu, tahu-tahu sudah habis, expired atau gitu, apakah ada ininya, ada jangka waktu yang tertentu? Terima kasih. Iya, jangka waktu itu maksudnya kontrak langganan mungkin ya Pak ya? Ya, maaf Pak, saya jawab deh Pak. Silakan. Nah, Pak Sianto, Bapak Ibu, jadi BRIN berencana mengadakan kontrak 3 tahun untuk Sipra Scopus, Sipra sama Scopus. Kita akan coba kontrak 3 tahun, mudah-mudahan ke depan juga kita akan ada rencana Pak Johan ya, kemudian ya. Pak Hendro bahas dengan peneliti juga hal-hal lain dibutuhkan untuk peneliti. Jadi mungkin ke depan akan saya umumkan di intra, Bapak Ibu, intra BRIN biar lebih enak pengumumannya. Kapan waktunya, nanti kita akan bahas itu dengan Pak Johan, saya, Pak Hendro, Pak Dwi, Pak Handoko akan bertemu dulu untuk membahas masalah kontrak kegiatannya. Apakah nanti via Zoom atau offline, nanti kita akan bahas ya Pak. Dan pengumuman-pengumuman pelatihan akan saya share di intra BRIN, Bapak Ibu, supaya lebih enak pengumumannya. Lebih jelas dan resmi gitu maksudnya. Gitu Pak, tambahannya. Terima kasih Pak Saifu juga ya. Jadi Bapak-Ibu ini bukan yang terakhir ya, jadi masih banyak kok yang lain-lain yang akan kita buat. Dan tadi Pak Saifu juga nanti bisa diumumkan ya, supaya Bapak-Ibu juga bisa ikut macam-macam acara-acara yang mau kita buat. Gitu. Masih bisa Pak, satu lagi dari Pak Irmansyah ini. Silakan. Silakan Pak Irmansyah. Terima kasih Pak Johan, ini di luar konteks barangkali ya. Tapi ini ada Pak Suyanto contoh juga, dia mengulang nama 2 kali. Saya juga terpaksa mengulang nama 2 kali, padahal nama saya cuma 1, Irmansyah. Ini memang problem di mana-mana nih Pak Johan. Kira-kira seperti apa, apakah kita harus mengalah dengan mekanisme dan budaya di sana yang memang harus ada first name, second name, seperti itu, first name dan last name ya. Karena orang Indonesia itu banyak punya 1 dan akhirnya mereka menyerah, seperti saya menyerah, akhirnya yang lulus saja yang masuk. Karena kalau di kosong ini selalu nggak bisa masuk, submit apapun nggak bisa masuk. Jadi ini sering menimbulkan masalah nih. Gimana kira-kira pendapat Pak Johan? Oke. Untuk ini Pak, Bapak perlu Orchid ID, Pak. Gitu. Jadi untuk mencegah, meskipun misalnya untuk mencegah hal-hal seperti ini, sebaiknya Bapak buat Orchid ID. Nah, Orchid ID itu gunanya memang dia bisa lebih pintar lah dalam memetakan satu orang ini lembaganya mana, gitu ya, supaya tidak terjadi ini Pak. Meskipun namanya single, ya single name gitu ya, tapi dengan Orchid ID itu jadi identifier yang sangat bagus, Pak. Gitu. Jadi memang jangan nyerah Pak, tapi buat Orchid ID itu gratis kok gitu ya, sehingga nanti waktu Bapak submit artikel di jurnal Trindex Scopus, Bapak tampilkan Orchid ID-nya. Nah itu kelingnya jadi lebih bagus Pak, gitu. Iya, saya lupa, tapi saya juga sudah ada Orchid ID dengan nama juga. Pasti harus double juga, karena dulu saya pernah habis dengan nama I Irmansyah, dengan nama Irman Irmansyah, dengan nama Ir, ada juga yang Irman dan Syah. Jadi macam-macam karena kebingungan tidak ada petunjuk juga. Pernah dulu ada yang kasih tahu Irmansyah dengan FNU, jadi FNU itu first name unavailable. Tapi akhirnya jadi saya coba menggabungkan semua itu, bahwa yang namanya Irman Irmansyah ini dengan ini sebetulnya 1, tapi ujungnya tetap Irmansyah. Ini yang saya pikir agak unfriendly lah sistem yang ada di ini ya, dengan first name last name seperti ya. Ini cuma ini aja Pak Johan, ini masalah yang mungkin dihadapi banyak orang di Indonesia. Ya baik Pak, baik ya, nanti mungkin bisa request outer merge Pak gitu ya. Apa itu? Merging outer. Oh, merge ya. Oh ya, merge ya. Ya.
Makasih, Pak Johan. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, mohon maaf kalau tadi link-nya tidak berjalan dengan baik, itu ada link yang saya post di chatting. Jadi bisa dipakai, bisa itu langsung ke untuk dapat sertifikatnya dan kodenya sama ya, gitu. Mungkin linknya tadi error kami, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Dwi, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita ketemu next time lagi. Iya, baik. Terima kasih Pak Johan untuk pemaparan yang sangat komprehensif ya, sangat runut sekali sehingga mudah-mudahan jelas bagi kami semua Pak di BRIN ini. Sehubungan dengan waktu sudah menunjukkan pukul 11.32, kami akan akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Johan dan tim, kemudian kepada Bapak-Ibu partisipan. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Kita akan bertemu kembali dengan tim dari Pak Johan pada tanggal 8 ya Pak ya. Untuk informasi linknya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Saiful Afandi. Kami akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, terima kasih Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Johan. Terima kasih Mbak Ibu. Terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya, Bu. Terima kasih juga Bu Dwi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Johan. Yang pengalaman udah di-share ya di Google Drive ya, Bu Dwi. Baik, Bu. Nanti linknya ya. Lewat Pak Saiful ya. Yes. Akan saya share kepada teman-teman di BRIN. Yes. Terima kasih. Izin list Bu Ice. Silakan Bu. Absensinya ada ya Mbak? Ada tadi absensinya. Ada dimasukkan ke grup WA nggak ya? Nggak bisa nih di chat. Di chat di grup WA dong Mbak. Ini komputernya nggak mendukung. Nomor HP-nya berapa? Saya enggak tahu. 087-nya 3 kali. 08? 7-nya 3 kali. 777-241-5641. Chat aja nih di chat di sini. Saya nanti lupa lagi. Share-nya di chat. Tunggu. Dari tadi nge-lag melulu nih. Saya kesalahan 7-nya 3 kali, Bu. Ya. 241-5641. No. 241-5641. Oh, ini no, 241-5641. Oke, udah saya ini. Udah dapat? Udah muncul. Mungkin